الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين امين. قال مصنف فصل في الحجر في الهجر السفيه والمفلس. والحجر لغة وشرعا منع لغة المنع وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفيه وجعله. Hadirin sekalian, minta maaf sekali, syukur terima kasih kita kepada Allah Taala, syukur Allah Taala masih hidup dengan kita hingga hari ini. Syukur kita dapat iman Islam dan dijadikan kita orang yang nak mencari ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat membenarkannya dengan sepenuh hati kita tanpa ada syak, zon, waham, itulah dikatakan iman. Syukur Allah Ta'ala jadikan kita ada keupayaan untuk boleh taat patuh perintah dia, tinggal kelarangannya. Waktu dalam taat, dalam keadaan berseorangan ataupun di hadapan orang ramai, sirran wa alaniyah, itulah dikatakan taqwa. Syukur juga Allah Ta'ala berikan kesihatan, kelapangan masa dan dapat kita hadir lagi hari ini untuk meneruskan daurah bacaan kitab kita. Kata Musanir Allah Ta'ala, kita muka surat 98 perenggan 552. Fasalun fi hijri safihi wal muflis. Fasal membicarakan hijr safih wal muflis. Bahasa mudah terjemah, hijr tahan, halang. Fasal nak membicarakan tentang halangan kepada orang safih dan muflis. Kita duk bicara bab muamalat, jadi halangan ni maksudnya halangan, larangan dan peraturan syarak yang ada terhadap orang safih, begitu juga muflis, begitu juga nanti dia akan sebut orang sakit, hamba, kanak-kanak, orang gila, termasuk dalam bab-bab ni. Jadi nak sebut tentang hijr. Asal lughah kata dia, wal hijru lughatan al-man'u, adalah dengan mana tegah. Kita tak bicaralah panjang lughah-lughah ni. Wasyara'an, yang ni yang bicara kita dengan takrif, istilah hijr adalah man'u tasarruf fil mal, tegahkan perintah pada harta. Orang yang tak sah perintah tadbir pada harta, istilahnya disebut hijr. Saya mengaji untuk guru istilah hijr-hijr kan. Kalau pernah masa tegur lah masa soalan, kalau orang Arab kali ke, kita sebut hijr dia macam pelik kan. Dia sebut hajri, disebut hajri. Tapi kita jumpa kitab pun, dia kata kalau ikut baris boleh dengan bil fathi bil kasri, tak silapnya. Tapi masyur dia sebut hijir. Kalau yang terjemah sini pun tak disebut hijir. Memang biasanya kita dibaca dengan kasar. Baik. Satu kalau Quran pun kalau sebut ashabul hijr. Ashabul hijri maksudnya penduduk-penduduk hijir. Dipanggil penduduk tu kampung hijir. Pasal dia man'i. Man'i daripada itibak Rasul. Yang pernah Allah Ta'ala binasakan satu masa dulu, ashabul hijr. Baik, wasyara'an dialah menegahkan. Jadi tegah, halang sini, halangkan mentadbir harta pada mentadbir, mengurus tasarruf pada harta. Istilah tasarruf ni sama ada baik, syirak, wakil, wasiat, hibah, ijarah. Dia sebagai mukti, sebagai qabid, muqbid, apa-apa yang dalam bab mal, berkaitan dengan mal. Pasal orang safih, begitu juga dalam masalah muflis, begitu juga ke depan nanti beberapa senarai lagi yang nak sebut dalam syarak, siapa dia yang dalam bab mal ni mereka ada halangan untuk melanjakan harta. Ada yang halangan sama sekali, ada yang halang tu kadaran tertentu daripada harta. Baik, atas tajuk kita bicara situ insyaAllah. Baik,
Dan kalau kita faham dengan pasal ni, nisbah peraturan satu hal, dan kalau nisbah dia pasal dinamen kerajaan, bila ada pasal ni, maksudnya siapa-siapa ahli penduduk negeri Islam yang duduk bawah pentadbiran Islam, kalau ada orang yang tak cukup syarat ni untuk mentadbir harta, maka dibatalkan muamalat tu. Kalau nisbah tak ada orang nak urus, pemerintah dia wajib cari pengurus. Sebab kaedah harta ni, antara orang yang bila dia tak boleh urus, antara orang mengurus harta ni wali. Dan wali ni bapak, datuk. Masyur tertib, kalau sebut awliya, waliyul mal, bapak, datuk. Selepas bapak, datuk, kalau ikut, dia lah muso al-wasi, maksudnya orang yang diberi wasiat. Siapa yang, kalau katalah bapak ke datuk ke, pasal kalau ikut pengurusan harta, wali mesti ke situ lah. Dan dia tak turun ke orang lain. Bak wali ulmal di itlak yang nasab bapak, datuk. Selepas tu wasi, orang yang diwasiatkan daripada bapak ataupun datuk. Lepas tu baru tengok, kalau tak ada wasi, urusan harta ni sepatutnya nisbah pengurusan dalam konteks negara Islam, dia hakim. Ini kita sebut dalam konteks negara. Kalau kita belajar kitab-kitab fiqh yang besar sikit, dia akan sebutlah tertib waliul mal ni. Jadi waliul nikah lain. Wali apa lagi ada? Waliul mal, waliul nikah. Wali, wali nikah. Sama dalam bab wali nikah, wali sembahyang jenazah. Maksudnya siapa yang lebih ada keutamaan untuk mengimamkan dia. Itu adalah wali dalam bab tu. Jadi wali dalam bab wali, dalam bab harta, waliul mal, bapak, datuk, wasi, orang yang diwasiat, lepas tu hakim. Jadi maksudnya pengurusan orang yang kalau ikut khususnya yang kita nak bicara ni, tang sapih ni, hakim nanti dia lah, kalau bahasa kita hakim, qadi. Kalau nisbah jawatan ni PTA dalam satu-satu daerah, dia lah antara orang yang memantau siapa yang di bawah pengurusan dia dalam bab pengurusan harta. Jadi kalau kita tengok pentadbiran Islam ni, harta penduduk setempat dalam satu daerah, antara orang yang mengurus dan apa lagi yang disebut, management dia, pengurusan dia kepada siapa yang tak ada wali khususnya, adalah hakim. Jadi pejabat agama itu orang bawah tanggungan dia. Kita macam satu benda terasing, tak ambil peduli langsung pejabat agama ni, memang tak ada kena-mengena langsung pejabat agama bab ni. Bab kita nak bicara hijir ni, kalau ada pun ambil alih sikit Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itu je kot. Itu lah yang lain tu. Sendiri lah. Bapak tak ada, datuk tak ada, wasi tak ada, hakim tak ada, mak lah nak gaduh. Orang lain kena tak peduli pun, kerajaan memang tak peduli langsung bab-bab ni. Tambah yang lawan dia sikit kan, bunyi pilah tu. Memang dia tak peduli. Bantuan orang dapat, boleh dapat bantuan, boleh tak bagi. Macam mana pun asal nak sebut, dalam bab pengurusan negara Islam, mereka ni adalah, kalau dah tak ada wali yang sepatutnya menguruskan harta mereka, harta mereka ni adalah diurus oleh hakim. Jadi hakim maksudnya di bawah pemerintahan negara. Pasal tambah pula anak-anak ni waris-waris pusaka, katalah ada tanah apa-apa, tengok mak mati, ayah mati, jadi siapa nak urus harta dia ni? Pula tu harta dia, kalau kita panjang bab ni, jumpa dalam bab paraid, kalau mati misalnya, bagi-bagi-bagi pusaka, tengok tak habis pewaris mengambil harta. Dia ada habuan, kan kita belajar paraid, ada habuan, nanti habuannya baitul mal. Seorang mati tinggal anak perempuan seorang je, anak perempuan separuh, baki mana? Bagi GST. Mubuh pi soalan itulah. Mualnya Mitumal. Tapi lah ni Mitumal macam tak ada habuan lah tu. GST gaduh kutip. Maksudnya habuan yang sepatutnya memang kalau ikut dia paksa ambil pun. Hak dia bagi sesuatu kes kematian, bila pewaris yang ditinggalkan tu tak menghabiskan harta, istilahnya macam mana zakat orang tak bayar, macam itulah juga Mitumal ada kuasa untuk memaksa, merampas sesuatu harta daripada seorang yang mati, yang pewaris dia tak mahu mesti harta. Kalau khusus saya bagi contoh tu, mati tinggal anak perempuan seorang je, lain tak ada. Dia dapat separuh, separuh lagi minta mal. Itu sebagai contoh mudah lah untuk menunjukkan ada harta baki.
Kalau ikut, banyak lagi khazanah negara yang boleh dikutip mengikut kaedah Islam dan dipedulikan oleh pemerintah. Tapi tak dipedulikan. Gaduh pergi kutip dengan semua lain. Kut dia orang tak faham kot. Dalam bak ni, tak tahu lah. Takkan bodoh itu kan. Tutup sama rentah lah, bagi orang lain merentah lah. Oh, sikit-sikit ayat-ayat macam tu. Sepak je kan. Pula tu nanti kalau kita tengok juga, begitu juga harta-harta yang ada daripada orang yang di bawah pengurusan negara Islam ni, pasal disebut kena hijir, antaranya sebab itulah akal tak cukup, kanak-kanak, antaranya orang sakit, hamba, antaranya juga nanti orang muflis. Jadi muflis apa tu, antara orang yang menguruskan dia adalah kerajaan. Dan muflis ni termasuk orang banyak hutang. Orang hutang nanti macam mana, dah pernah belajar dalam bab zakat, salah satu asnaf zakat adalah orang al-gharimin. Jadi muflis adalah termasuk gharimin. Jadi maksudnya dia salah satu asnaf. Sebab tu kena pastikan adakah gharimin dia tu yang menyebabkan dia berhutang itu sampai jadi muflis tu, adakah berhutang dia dengan perkara yang sepatutnya dia berhutang, ataupun berhutang-berhutang bodoh. Gua fikir dengan bahasa itu, berhutang alung. Jadi sepatutnya alung, angah, acik tu macam mana? Maksudnya kerajaan mesti kawal semua tu supaya jangan ada aktiviti yang di luar daripada sepadan syarak. Sikit sentuh itu ya. Nak menunjukkan bahawasanya antara pengurusan negara ni, siapa yang di bawah pentadbiran khusus kita sebut bab daerah, pasal dia berkaitan bab hakim. Jadi hakim ni mestilah di bawah urusan Kementerian Kewangan apa. Antaranya ialah menguruskan harta-harta orang yang tak asna, orang tak terbela ni, disebabkan tak sempurnanya akal mereka dan halangan-halangan mengurus harta sendiri. Kalau ada wali yang menguruskan, tak ada masalah. Macam mana pun kalau bak wali ni, antara yang perlu dibekalkan kepada wali adalah ilmu tentang mengurus harta. Jadi sepatutnya dalam sibuk pelajaran mesti ada ilmu ni tentang hijir apa dan sebagainya. Dan kerajaan kena prihatin di atas kata orang ni bila dia tak sah untuk tasarruf mal. Jadi apa-apa institusi yang mengambil pelajar yang di bawah umur, tidak akan ada urusan jual beli dalam sektor itu. Misalnya sekolah rendah, sekolah tadika, sepatutnya tak boleh bagi budak-budak buat duit pasal di bawah umur. Cuma ada peraturan macam ni sikit, tak boleh jual bang makanan, dia panggil apa, junk food tu tak boleh jual, makanan ringan tak boleh jual. Ada peraturan, peraturan dekat tu lah. Tapi budak-budak nak buat duit berapa duit, ikut ha. Masih ada koperasi pula tu, bukan ibu bapa yang beli kan, apa? Anak yang beli, bagi duit nasi lemak, RM2, RM1. Kalau dulu kita merasa kat 2 kupang, sekupang. Ya ni mana ada. Pergi sekolah RM2, RM3. Tambah sekolah menengah, sekolah atas tu, lagi banyak belanja. Apa saya nak sebut ialah, kalau orang yang sapih ni sepatutnya, khususnya kanak-kanak, bukan sapih, kanak-kanak, dia termasuk dalam bab hijir, sepatutnya tidak boleh diberikan apa-apa bab pengurusan harta, beli, jual, terima, bayar yuran. Macam mana mereka tak boleh uruskan tu, macam tu lah juga tak boleh uruskan jual beli. Bila tak boleh uruskan jual beli, sepatutnya sekolah rendah ni kena bagi makanan percuma. Kalau tak makanan percuma pun pasal kerajaan tak ada duit, macam mana nak buat? Dia mestilah urusan jual beli tu bukan budak-budak yang buat. Macam mana? Dia macam asrama lah. Tapi yang ni bukan asrama. Buat macam mana? Pihak ibu bapa akan bayar pada pihak sekolah, kantin, untuk membuat pembayaran, dan pihak kantin akan menerima dan menguruskan bagi makan kepada anak-anak yang telah diserahkan urusan tu pada mereka. Jadi dengan nombor tanda ke tak tanda, satu hal lah. Jadi bila rehat aja, budak-budak tak gaduh bawa duit, apa nak pulang apa tak payah. Itu buat macam mana? Makan je. Pasal apa? Semua dah dibayar. Lagi bagus dia bagi makanan free. Pelajaran pun free. Pelajaran free, makanan free. Pasal apa tu? Nak cerita tak mana ni? Cerita tentang pengurusan harta yang mereka adalah orang hijir. Tapi apa yang berlaku macam mana? Tak ada langsung. Tak, kalau saya lah tak pernah. Kita mengaji adalah Tok Guru sepak-sepak buat ni. Hak tu ada akal kan? Hak tu kita lontar balik ke orang. Baru... Maksudnya tak pernah didedahkan tentang kata bab masalah kanak-kanak tak boleh tasarruf harta apa-apa dan sebagainya. Bahkan kat kita pun sebenarnya pengetahuan kat kita sendiri, kalau kita sebut tu kekerajaan kan. Kat kita sendiri pun bila kita tak pernah belajar, kita tak rasakan kanak-kanak yang tak sepatutnya urus harta ni dan memberikan harta ataupun penerimaan harta daripada mereka, kita anggap dia sebagai satu kesalahan. Bahkan
nama je. Tak sebab misalnya eh? Bila raya ada budak-budak pergi rumah. Pasal saja bagi lontar dulu, satgi kita sebutlah pasal nak baca tu tak salah mana. Pasal penjelasan tak bisa dengar tu. Nak tengok apa benda yang kita dah buat, sebenarnya kita telah bermuamalat batil selama ni. Macam mana? Budak-budak main rumah raya. Bagi duit raya. Sapih lah tu, sapih lah. Mahjur lah tu. Dulu kot bagi sekupang lah, ni tak main lah. Singgit lah lelaki-lelaki pun. Bagi 5 kupang, pakcik tu kedekut. Oh, weh. Itu kalau pakcik, kalau ustaz lagi lah. Ustaz kedekut, kereta macam dis. Bawa 5 kupang macam pergi. Sikit. Saya sebut tu saya lah. Macam dia pun macam dia buruk lah. Tengok macam dia rupa. Apa cerita ni? Saya nak sebut ialah bila main rumah, itu lagi duit lamba je. Padahal bolehkah dia sebagai penerima? Tak sah. Kalau kata tak sah tu pasal apa tak sah? Pasal had umur untuk boleh dia sebagai qabid, orang terima, mestilah baligh. Habis-habis at least baligh. Ni bila kanak-kanak macam mana? Bagi kat wali dia. Jadi kalau nak bagi duit raya, bukan bagi kat budak-budak. Bagi kat siapa? Ni opak dia. Ni anak siapa ni tanya? Oh, ni. Ha, tak apa. Tak apa-apa. Ha, kita bagi kat opak dia lah. Kan bagi? Ha, tak apa. Ha, ni bagi. Ha, main rumah. Ha, tapi pakcik tak bagi. Bagi tak bagi duit. Nanti bagi kat opak. Tak bagi tu. Itu punya masalah. Itu punya masalah. Tapi saya dah sebut. Kalau bagi ni. No. Kalau tengok kitab-kitab jawi dulu, ada ulama-ulama kita tulis macam ni. Bagi kepada kanak-kanak ni seolah-olah macam kita bagi duit kepada ayam dan itik. Siapa? Buah lembu. Nah. Bukan nak kata budak atau lembu. Tapi dari segi kebolehan tasarruf harta dia, macam ayam dan itik. Sebab dia tak boleh tasarruf. Kalau ikut dia nak terima tu pun satu kesalahan. Tambah pula dia dapat duit, dia nampak apa? Singgam. Dia nampak apa? Coklat. Dia nampak apa? Meracun. Dia nampak bunga api. Kita yang marah. Yang urus mereka tu siapa? Anak-anak kita lah tu. Ha, kalau anak-anak kita, kita sepak kita dulu. Pasal kita pun bodoh lah abang tu. Satu kalau saya lah, budak-budak main bunga api. Bapak, mak beli bunga api ni, kalau boleh saya lestik je. Pasal, ha, kalau saya sebut sapih, mak bapak nyebut sapih. Sapih. Istilah sapih. Anak sapih ni apa? Muflis satu hal. Dia istilah sapih. Maksudnya apa? Tak cerdik murah harta. Cuma dia taklah sapih bodoh melengung. Itu. Tak. Dia tak sapih macam tu. Tapi sapih dari sudut tak pun, dia termasuk mubazir. Mubazir. Kerajaan memang mubazir siap dah. Jadi kita ni, kita termasuk dengan golongan mubazirin, membelanjakan harta pada tempat yang haram. Tambah pula memang benda tu, memang apa-apa manfaatnya, memang bunga api. Kalau kata memang ada keharusan, harus. Kalau kata tak ada, tak ada. Kalau kata mengecun, beli mengecun buat apa? Nak ala beruk, pasal banyak sangat. Okey, boleh, stand by. Beli mengecun, 100 butir. Mengecun apa? Mengecun bola. Mengecun pingpong. Mengecun tenis, besar tu. Cing, tu. Dengan kambing-kambing terkejut, pingsan terus. Boom. Balik, biar nak bagi lagi beruk ke lagi babi. Memang ada. Kalau saya, mengecun duk simpan, mengecun bola. Baling tu, pah, kita terkejut. Apa yang saya nak sebut ni? Kalau yang tu ada manfaat, itu harus. Nak kata haram mutlak, tidak. Pasti ada tempat manfaat. Tapi hanya sekadar beli mencum bawang. Budak tu memanglah sapih. Dengan bapak sekali sapih pasal beli untuk anak dia. Sajalah kena sepak ke abang tu. Saya, anak saya, saya tak pernah beli bunga api untuk dia. Tak percaya, pergi balik tanya. Ada 8 orang anak tu, cuma kot seorang yang kecil ni tak pandai bercakap lagi kan. Pergi tanya dia. Biasa abah beli bunga api? Mengecun? Dia orang pun tak pernah teringin. Adalah tengok anak-anak jiran main. Macam mana? Siap kutuk lagi. Apalah main bunga api, membazi. Wah, oh, aku suka anak aku macam tu. Cuma tak suka dia orang ngumpat, itu je. Tak suka sudah. Tapi jangan sebut nama, jangan sebut ayat orang. Kalau agak tak suka, esok jumpa kata, apalah kau main mercun. Jangan cakap belakang. Ajar akhlak yang baik kat dia. Pasal benda yang larang, larang lah. Tapi jangan sampai ngumpat. Apa dia main mercun ni? Siapa tu? Mak dia main mercun. Mak macam sebut. Ngumpat tu.
pasal akhlak-akhlak ni yang kita macam mana nak sebut. Benda tu kadang dah terbiasa selama. Kadang anak cakap secupak, mak bapak tambah segantang. Memang. Yang kata anak dia, mak bapak dia pun serupa. Itu bubuh sekali lah tu. Saja saya sebut tu sikit pasal nak tunjuk kata antara muamalat kita dalam bab ni yang bila kita tak faham peraturan, dia ada istilah man'ut tasarruf fil mal. Tasarruf tu iktibar dia tasarruf. Tasarruf tu juga iktibar kita bagi kat dia untuk dia terima. Itu juga istilahnya dia menerima tasarruf. Pasal dia ada man'ut tasarruf. Jadi tasarruf tu iktibar dia, tasarruf tu sama ada iktibar dia belanja ataupun kita beri kat dia untuk dia sebagai penerima. Itu istilah tasarruf. Jadi ada man'ut tasarruf situ. Baik. Jadi hijir ni adalah istilah tasarruf fil mal saja. Tapi fil mal saja. Tasarruf fil mal saja yang tak boleh dengan senarai apa akan datang. Baik. Jadi masalah fil mal ini ada hijir bi khilafi tasarruf fi ghairihi, bersalahan dengan tasarruf, perintah, takbir, urus fi ghairihi, pada ghairihi, ghairil mal. Contohnya kat tolak, seperti tolak. Sikit bagi misal pasal tolak, katalah suami ni tak balik lagi. Suami tak balik lagi. Dia jatuh tolak. Itu. Macam mana boleh suami tak balik lagi ah? Tengok kita lah. Panjang umur jumpa. Pasal kita belajar kitab fiqh nisbah hukum mengkahwinkan kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan, dia wakil berlaku. Memang ada kelulusan syarak. Cuma pejabat agama kalau isi borang mampu, dia tak bagi. Kalau budak-budak, kalau isi borang budak-budak, kalau isi borang nikah pun, tengok umur apa, 9 tahun perempuan. Misalnya 9 tahun perempuan, ada orang pejabat agama lah, kamu jasak kari lah. Lulus tak 9 tahun? Mampu, dia tak bagi. Kalau ada 15 pun, kalau isi borang nak kahwin, dia tak apa, panggil budak perempuan tu, kami nak tengok. Tengok apa? Nak tengok padan tak padan nak boleh kahwin tu. Kalau tengok belah bodoh lagi kata dia bagi besar lu. Jebak kamu ni tu. Jebak kamu ni tu. Saya tahu lah, saya ada geng-geng jebak kamu ni, saya tahu lah. Ada yang motivasi siap buat tu kan. Tapi kalau ikut hukum pekah, katalah macam kita ni, ada orang ni buat dapat anak, anak-anak perempuan, dia sudikan saya jadi menantu dia. Tapi anak dia baru besar tu. Oh lahir ya? Perempuan harus untuk dia nikahkan anak dia tu dengan saya. Tapi dah anak besar tu nak buat kerja pun kan, nak buat bodoh sikit lah macam tu kan, nampak macam bengong kan. Tapi nak sebut hukum pasal kadang-kadang perkahwinan bukan itu maksud. Itu adalah sebahagian daripada usailatun nikah. Rasulullah pernah sebut hatta tazuki usailataha wa tazuki usailatahu. Tak pernah dengar saya sebut. Nak sebut dia bukan asal, dia lah usailah. Dia sebahagian daripada keseronokan rumah tangga, tapi bukan itu. Tapi antara maqasid rumah tangga adalah supaya ada akarib, nisbah mak mentua, menantu, supaya ada hukum mahram, supaya ada hukum nasab. Dia antaranya hikmah hukum nikah tu. Jadi anak-anak perempuan boleh dinikahkan. Begitu juga anak-anak lelaki, cuma dia tak boleh terima nikah. Jadi wali dia akan terima nikahkan bagi pihak dia. Sikit ke bab nikah macam tu. Kemudian bila nak cerai macam ni, sekalipun kanak-kanak dia jatuh salak. Ada ke budak-budak dia reti bab tolak? Kalau dia ajar ilmu kecil-kecil, 7 tahun pun dah dia hafal Quran. Kalau tak dia ajar, 70 tahun pun baru belajar sekolah, belajar alif bata, ikhra alif bata. Macam tu lah cukup sebut. Jadi disepah benda tu, zaman Islam dulu gemilang, memang benda tu tak ada masalah tu. Tapi bila Islam kita ni dah tak sempurna lah tu. Jadi cukup sikit nak menunjuk kata, jadi tasarruf yang tak dibenarkan yang ada hijir ni dalam bab mal saja, bersalahan dengan tasarruf fi ghairihi, seperti tolak. Jadi kalau tolak sekalipun daripada orang mahjur yang dia akan sedarai nanti, kecuali orang gila ya kot, yang hantu pasal dia tak itibar, fayam fudhu minasapih, maka lulus ia tolak minasapih, daripada sapih. Jadi tang sapih, dia sebut tang sapih pasal asal disebut
hijr muflis, sapih wa muflis, jadi sapih lah. Semua kalau sebut sekali lalu, sapih ni apa? Sapih mufrad daripada sufaha kan. Terjemah mudah, bodoh lah. Istilah bodoh, apa yang kadang-kadang diistilahkan dungu. Dungu sapih ni macam mana? Orang blur. Yang tu lah kot kan. Blur ni orang memang bak reta dia tak reti. Bagi duit kat dia 1,000. Kita kalau 1,000 kita fikirlah nak buat apa, nak beli apa. Beli panah ke beli hero, situ panah lah. Dah siap lah. Bayar hutang hak ni, nak beli pinggan mangkuk, beli kapet, beli baju, beli kain. Siap lah kepada dia. Sibuk lah. Masih. Sekiranya kalau ada orang kau tak pakai mulut ni, bagi ragu lah. Ambil lah. Macam tu kot, saya nak tunjuk sapih. Sapih tarif bil misal. Bukan bil misal. Bi tamasul. Dengan berlakon. Bi timsal. Dengan buat lakonan. Senang. Nak bagi tarif, bagi perkataan kan lah, susah sikit waktu nak sebut sapih ke boleh. Bendul ni. Okay. Lugur bendul je kan. Lugur bendul pun kalau ikut, kalau istilah tu, faham tu, dia lah istilahnya sapih. Pasal dia tak boleh memikir dalam bab pengurusan harta. Macam mana pun sekali lagi yang dia sebut tu, pasal yang tu dia sebut di awal, sapih dan muflis. Jadi hijir dalam bab harta ni antara sapih dan muflis tu adalah kalau hijir dua-dua dalam bab kata, tapi kalau dalam bab muamalat, bab tolak, dia hijir pada sapih je, tidak pada muflis. Ini tak kena, terbalik yang sebut tu, salah silap sebut. Kalau tolak pada sapih pun lulus, apatah lagi pada muflis. Silap sebut. Kalau sebut tadi pun saya sebut kekanak-kanak, kalau ada pun kecuali orang gila kan. Baik. Wa ja'ala al-musannif al-hijra ala sitatin. Menjadilah oleh musannif di atas hijr yang tegah belanja harta ni di atas 6 orang. 6 kumpulan minal ashqas, daripada individu. Badalnya as-sabi wal majnun was-safih. Asal disebut 3 dulu. Dan wa fasara al-musannif biqawli, menghurai oleh musannif biqawli dengan perkataan musannif. Siapa dia yang sapih ni? Al-Mubadziri. 5 ahli. Jadi sapih antaranya orang yang mubazir bagi harta dia. Jadi apa makna mubazir? Ay yasrifuhu fi ghairi masarifihi. Istilah sapih, kalau sebut dungu tolol tu satu hal, dengan sedikit tunjuk rupa blur, bagi berus benda apa semua tu, pasal dia memang tak pandai mengurus. Jadi dia ialah orang yang yusripuhu, belanja, membelanja ia, mubazirhu akan mal fi ghairi masarifi, bukan pada tempat tasarufnya mal. Patutnya harta tak belanja situ. Kalau istilah fik, macam itulah takrif mubazir, dan mubazir itulah sapih. Kalau tengok dalam kitab-kitab syarah ni tuan-tuan, seingat saya duk tengok dulu, antara mubazir ni disebut, memang dalam kitab ni sebut, kalau ada kena, sorry saya nak sebut. Sorry apa? Orang hisap okok. Cerita apa tu? Hisap okok adalah mubazir dan sapih. Sorry lah siapa hisap okok kan. 364. Tak jaya tak saya baca. Wal muflis. Dubik wadah. Katakan al-mubazir lima alihi minat tabzir wa sarafu mutaradifani ala sarfil mal fi ghairi masarifi kama yaqtadihi kalamul ghazali. Ini dia. Tak boleh bagi contoh sedang. Jadi apa dia ghairi masarif tu? Yang bukan tempat tasaruh harta. Wahuwa kullu ma la ya'udu naf'uhu ilaihi la ajilan wala ajilan. Yang kata bukan tempat tasarruf harta ialah setiap perkara yang tak kembali manfaat ilahi kepada mutasarrif, orang yang belanja, ataupun sedang tu kepadanya, kepada syaksi tadi yang kita nak hukum sapih tak sapih dia. La ya'udu naf'uhu ilaih,
Harta ada, manfaat tak balik ke dia. Tak balik ke dia ajilan wala ajilan. Sama ada ajil yang bersegera, maksudnya la tu di dunia, ajilan ataupun ajilan di akhirat. Tak dapat manfaat, itu istilahnya mubazir. Kalau dia sedekah, dia wakaf, itu memang tak bermanfaat lah ni. Tapi ajil tak ada, tapi ajilnya ada. Ajilnya ada. Jadi yang tu tak dipanggil mubazir. Duit semua cari ada juta-juta-juta, wakaf buat tahfiz. Boleh, tak ada masalah. Itu masarif. Pasal dia ada kembali naf'uh. Tapi duit ada banyak-banyak, bunga api. Ada naf'uh. Kalau bunga api tu pasal apa? Pasal jatuhlah hutan, nak bagi kepala terbang nampak. Bakar bunga api. Puff. Puff. Nak bagi orang nampak. Itu naf'uh. Itu ada manfaat. Jadi yang kalau kata sikit kalau ke situ, betul beli bunga api, itulah bunga api itu sendiri dia bukan benda haram. Tapi masa bila tu? Tasarruf dia ke mana? Ha, yang tu pun kembali pada bab baik di sini sebab apa yang nak haram tak haram, sah tak sah itulah. Jadi macam dia pun dah sebut la ya'udu nafhu ilaihi, itu adalah termasuk dalam ya ma la ya'udu nafhu ilaihi ajilan wala ajilan. Ha, itu adalah ghairi masarif. Jadi fayus milu wujuha muharramah. Jadi termasuk dalam ni atas nama bukan tempat tasarruf harta, istilah siapa belanja duit ni adalah hukum sapih. Harta dia naklah ditahan. Maka kata dia ka'an yasrubal bihi khamra, seperti seseorang minum dengan duit dia, minum arak au yazni au yarmihi fil bahar, buang dalam laut au fit tariq. Begitu juga kata dia masuk wujuh al makruha, al makruhata, masuk dalam bab makruh ka'an yasruba bihi dukhana. Ini pun kitab lama wakuk dia hukum makruh kan? Atas kaul makruh. Seperti yashrubud dukhan, minum asap, al-ma'ruf, fa'inal asla fihi karaha, asal dia karaha lah. Jadi fasarful mal fihi minal minat tabzir, itu saya sebut. Jadi siapa isap rokok masuk tu, dia rokok mana ni, rokok daun tu, itu masih ada hukum karaha dan tabzir. Karaha dan masih hukum tabzir. Kalau yang sigaret tu, tambah adanya puntung tu, yang tu ada albumen babi. Percaya lah maklumat. Nanti tak ada saya share WhatsApp. Asal ada yang perempuan tu cerita tentang babi kan. Daripada awal pagi sampai mati tidur, semua ada babi, babi, babi. Lemak babi apa, babi, darah babi. Babi ni tak ada benda dibuang. Kita sebelah kambing buang, kulit buang, ni buang. Babi tak ada benda buang. Darah dia ambil, apa semua, semua dia ambil. Bulu dia ambil, tulang dia ambil, semua dia ambil. Semua dia ambil. Macam mana pun nak cerita apa ni, nak cerita rokok, ada putung rokok tu, putung rokok tu buat pada dia ada sel darah babi supaya rokok tu lebih pasal babi dia sikit lah gitu. Siapa tu kata siapa isap rokok, sorry lah sebut tu. Tapi kalau ikut wajib taubat tu, bukan sorry lah. Dan wajib segera taubat tu. Kata fa'inna asla fi karaha, jadi fasarful mali fi minat tabzir haisulah naf'a fihi. Pasal apa hukum tabzir? Pasal tak ada manfaat. Jadi asal nak bicaranya, gunakan harta pergi tempat itu sapih. Dan kaedah sapih ni, kalau ikut atas kita bicara bab hijr, siapa belanja situ, kalau tambah dia istilahnya bukan orang dewasa, kanak-kanak, memang wali kena jaga sungguh, kawal lah duit dia. Kalau dah balik sekalipun dah besar, dari si bodoh dia tak cerdik lagi, sampai digunakan harta dia pada tempat haram itu, macam mana wali kena ambil tindakan? Itu tang wali tu. Buat apa? Tahan harta dia pasal dia orang sapih, pasal dia guna belanja tu. Minum arak, zina lah apa dia sebut tadi. Antaranya tu sampai bab-bab makruh kali pun. Jadi ajar dia guna pada tempat yang betul. Jadi kalau kita sebut tu ke wali, ni wali kat rumah, waktu kerajaan pula macam mana? Dah tahu rokok tu ada dah termasuk dalam mubazir, arak mubazir. Buat apa? Boleh ke masuk dalam Malaysia? Takkan tak kena nak jawab kan? Ini soalan ni kena tanya kat UMNO. Orang boleh jawab tu. Boleh ke buat kilang kena start? Apa semua tu? Jadi banyaklah tu kita buat. Saya lu ngaji tu gua baca kitab ni. Kita melengung lah. Dia hak dia boleh tiap tu satu hal kan? Ha, kita faham kita. Melengung ni. Hak kita punya ilmu pun tak apa cukup. Tak pengurusan. Betul macam mana? Padahal lah yang atas-atas tu pun.
lagi teruk lah. Yang kucak kacir sampai boleh kata pula, kalau kita tak masuk arak, tak dapat cukai, kita nak bangunkan negara dengan apa? Ada yang sampai cakap macam tu. Baik, asal syarah tu baca tentu sikit. Pasal nak cerita Mubazir tu ya. Tadi kata saya merepek seorang. Dalam kitab sebut lama tu, bukan 2-3 hari punya kitab. Dah pakai masa kerajaan Islam dulu lagi. Jadi kalau kita faham tu, agak-agak kerajaan Islam dulu jual rokok lah. Ada orang kata macam ni pula, air kedah rokok makruh eh. Petai tak boleh jual eh. Boleh tolong jawab untuk saya? Ya, ada orang kata otak dia kreatif juga. Kreatif untuk dicari akal, nak lepas diri. Nak rokok tu makruh. Jadi beli rumah batik tu, petai makruh. Jadi tak makan, beli jual petai makruh tak? Boleh tolong jawab? Ya, boleh jawab. Saya tahu. Nak kelih dengan orang pandai kelih. Rokok tu dari segi makruh dia, dia pula tu dia tak ada hilang makruh. Makruh asal memang ada, bahkan boleh bawa pada haram. Petai ni, bukan petai tu sendiri makruh. Bau tu makruh. Jadi kalau dimasak tak ada bau, tak ada makruh lah. Bau pun yang makruh kat mana? Kalau bau kat mulut. Kalau bau kat buntut, tak bau, tak makruh. Mula faham tak cakap apa? Bila cakap orang hulu macam ni, dia bukan ada sepadan bahasa. Buntut lah kan. Bau kat buntut maksudnya bila berak busuk, kencing busuk. Memang kencing busuk, mana ada kencing wangi. Jadi hal tu tak ada makruh. Jadi kalau masak tu dengan sebab, katalah dimasak, mulut tak bau busuk. Makan rasalah petai, tapi mulut tak bau busuk. Tapi kentut busuk. Kencing memang busuk. Pewangi bilik air dia orang kata. Apa semua tu tambah kenuak tu, kedah. Oh, pewangi bilik air. Wangi sungguh lah. Tapi nak kata yang tu macam mana, adakah makruh? Kalau makruh ketika buang air, ketika berak, tu tak ada apa-apa. Dia makruh ni ketika makruh, ketika makan. Itu yang makruhnya. Jadi petai dia ada tempat boleh elak makruh. Jadi jual petai tak serupa je jual rokok, tak sama. Sebab tu rokok ada khilaf makruh haram. Petai mana ada kata haram. Nak pandai-pandai kiah kau tu. Sebab tu tu usul tumbuhan. Sebab tu apa nak sebut, kata diri petai tu sendiri bukan benda makruh lah. Nak sebut dia makruh pasal dia bau tu, makan untuk bau. Sekiranya kalau tanya, kalau makan bau tu makruh, makan durian makruh tak? Kalau selalu dia sebut makan bawang kan, kita selalu dengar sangat tu. Makan durian makruh tak? Makruh. Maksud apa? Sagi bau busuk. Bau busuk tu, makan durian tu bau busuk ke? Ke lepas makan durian tu bau busuk bila sendawa? Tak tahu kan? Oh, semua warak. Tak biasa makan durian pun je. Dia orang memang warak. Ha? Sendawa tu yang busuk. Kalau sendawa busuk, sendawa, dia sendawa bukan makan. Kalau nak kira pasal sedawa tu, dia hukum benda dah masuk dalam perut dengan proses baru dia datang bau. Kalau ikut masyur duduk ngaji lah, yang tu tak termasuk dalam benda makruh. Tapi dia istilah makan macam benda angin, itu sagi kentut. Cuma kentut keluar ke bawah, sedawa keluar ke atas. Keluar ke atas. Tapi durian tu makan ke orang. Masa tu tak busuk lagi. Dia lagi, hak tu power tu. Jadi makruh ke makan durian tu? Tak. Yang tu kalau faham durian tu tak makruh. Makan durian tu tak makruh. Masa je nak cerita ke durian tu, pasal nak cerita hukum makruh sikit. Pasal ada orang kata serupa punya durian ni. Kalau boleh. Ubat kencing mana? Ubat mana terbasuh terbalik ya, tu kan? Macam mana tu maksudnya, macam mana? Oh, kalau memang makan tu silap-silap tumbang terus mampus, tu bunuh diri. Itu kot. Dia pasal bab makanan kan macam tu. Dia apa-apa makan, istilahnya kalau memang istilah makan tu mudarat pada diri dia, tapi tak mudarat pada orang lain. Apa yang mudarat pada kita haram. Dan pasal asal, walaupun asalnya makanan bukan haram durian ni, tapi iktibar diri dia, makan daripada dia mudarat.
maka makan tu adalah haram. Macam katalah kita tak boleh makan apa, ada benda yang kita tak boleh makan. Katalah kita tak boleh makan kerang, makan kerang muntah. Dia makan muntah, tak apa, makan kerang pingsan. Contohlah kan. Haram atas dia makan kerang, kita tak haram. Pasal apa? Pasal dengan sebab makan tu jadi mudarat pada dia. Itulah kot, kalau ke durian yang diubat kecil manis tu. Dia itulah makruh dia sebab bau. Satu, bawang bila masak tak ada bau, tak makruh. Yang bawang makruh ni bawang mentah, makan dengan sate tu ataupun makan kunyah gitu. Tebal lidah. Macam itulah kot, yang tu yang makruh tu. Jadi kalau kata memang hilang bau, tak makruh. Pasal dia menghukum makruh dia pasal dengan sebab bau tu yang menyebabkan ada makruh. Itu kot. Satu, bau tu pun bau mulut, yang bukan bau kuputut. Saya punya bahasa macam tu kan. Pasal lut tut tu nak bagi dia bunyi sajak sikit ya. Ada orang tak faham tu pun diam je lah. Bukan ya. Yeah. Ya. Yeah. Cuma dia membelanja pada tempat tak betul. Ya. Yeah. Betul. Betul, banyak tu. Setuju kan? Jadi cuma atas bahasa selalu dipakai sapih. Jadi sapih huraian yang tu sapih lughawi. Jadi kalau takrif yang disebut yang ni, yang ni adalah sapih syar'i. Jadi kita sebut, saya sebut dengan lakunan tapi tamasul apa tu. Itu sapih lughawi. Maksudnya lughawi bila sebut sapih, maksudnya orang macam ni, orang yang akal pendek, akal cetek, orang bedoi, ini orang bela, ini kerah tak reti. Macam apa? Macam itulah orang tak ada respon terhadap satu perkara. Bodoh-bodoh halang. Halang ada benda dia macam-macam ada. Bukan macam tu lah bawa panggil sapi. Jadi kalau dengan takrif ni, sapi ni siapa je belanja duit pada tempat haram, sapi yang tak ada manfaat. Satu, kalau ada antara bahan kitab macam ni, dia beli baju selai, beli baju, beli jam lah senang. Jam sebuah, sebiji jam tu, sebuah jam tu RM280,000. Mahal ya? Orang makan datuk ke kan? Orang makan datuk. Dia orang faham. Tak faham nanti saya hantar gambar. Sebab dia orang duduk viral cerita jam aku ni. Kalau faham tak ada syarat, Sat. Ada tak manfaat. Tapi dengan harga tu kalau ikut, tapi kalau ikut dengan takrif, ada tak manfaat? Ada. Untuk sapi tak sapi? Tak, pasal bukan benda haram. Kita cerita ni atas duit dia lah. Kalau atas bukan duit dia, dah cerita maklum tu tak sah. Kita cerita atas duit dia. Satu, dia orang miskin, tapi lauk tak main lah beli murah. Ikan-ikan apa? Ikan salmon. Biar setuju kan nak sebut ikan tu. Ikan salmon. Tak mainlah beli kat kedai-kedai kuncik ni. Beli Tesco. Apa lagi apa? Nama apa tu nak sebut tak pandai. Aeon. Gian. Gian ke Giant? Giant. Giant. Tak mainlah hak kecil-kecil ni. Dia beli semua tempat raksasa besar-besar tu. Hypermarketnya. Betul lah, beli pun tak main lah ikan-ikan kecil ni. Solomon, ikan apa lagi mahal? Solomon lah paling mahal tak? Kerapu. Kerapu tak mahal ni, sekilo RM18.25 tu kan. Solomon tu sekilo RM65, sekilo RM70. Dulu saya tengok telio tak? Memang telio awan. Try beli sekali, makan. Sedap lagi termenung lemak. Cuma colour dia tu menawan. Warna oren tu kita tengok. Suka makan sushi apa pula tu. Tu cerita lain pula. Okey, saya nak sebut. Tak main kan. Dia miskin, pakai baju pun koyak-koyak. Tapi beli ikan Solomon. Handset tak main lah Nokia bodoh ni. Apa dia? Nak sebut tak mana yang lani-lani punya. Bila Samsung apa? S21.
Bukan S4, S3, S21. Oh, tahun bila keluar saya tak tahu lah. Saja saya berbual. Maksudnya pakai canggihnya yang tu lah kan. Kalau ikut beli RM8, badan lah dengan dia ni. Top up nak masuk RM5 pun kira. Tapi tak, dia beli handset yang S21 Century punya. Apa cerita ni, cerita dongeng-dongeng tu. Siapa, semua saya nak sebut. Ada tak nafu dia? Ada. Itu mubazir tak? Tidak ni. Masih belum mubazir. Pasal dia bukan haram. Cuma atas kedah berhemah, dia ni tak ekonomik lah. Dengan apa yang ada pada dia, dengan apa tempat dia belanja dan keperluan dia, dia tak ekonomik. Tak padan. Tak padan lah. Macam mana pun, masih belum mubazir. Belum mubazir. Tapi, duit banyak beli okok RM5. Saja buat kentil-kentil sambil-sambil makan, sambil minum kopi. Itu mubazir. Itu sape. Saya bukan sebut saya, tarikh ada yang kita boleh tengok. Tengok baju Rishi. Jadi siapa ada, ialah berhentikan amalan tu, taubatlah hari ni juga. Nak banyak taubat saya boleh ajar kan. Allahumma inni tubtu ilaika. Boleh, saya dah dapat banyak taubat, saya tahu. Macam mana saya nak ajarkan taubat syahadah lain, taubat lain, mulakan hidup baru. Berhenti okok. Tak, lawak-lawak kan saya sebut ni, tapi benda tu kita dah anggap tak dosa pasal kita dah hidup zaman tu. Kita rasa macam benda tu biasa kan. Bila sebut macam ni, Saki kata, ni utak ni bagi sakit hati aku saja. Lawak tu kata, lawak-lawak lah kita ni. Tapi ada benda yang kena serius. Baik. Jadi, kalau faham takrif apa dia sebut tu, yang kita bicara tadi tu, takrif tu, yang sebut dengan contoh tu, takrif sapih lughawi. Yang kita sebut takrif ni, takrif sapih yang syar'iah. Yang dia guna belanja yang tak manfaat ke diri dia. Jadi merokok bukan manfaat. Merecun saja main dengan letup-letup, seronok letup-letup. Itu tak manfaat. Jadi mana ada naf'u tu? Itu dobit di atas mubazir dan mubazir. Tak merokok tak boleh kerja. Itulah bila tak boleh kerja tu. Pasal dia dobit dia, adakah dengan tak merokok tu mudarat? Itu je. Kalau tak boleh kerja tu, siapa tak ada kederat? Tak ada kederat, cari benda lain lah untuk dapat kederat. Ketum ke daun ganja ke boy? Daun ganja. Itulah, cuma dia mesti ada sakatan dia, jangan ketum yang bubuh buat nyamuk apa tu. Oh tu mampu. Dan memang dulu pun orang minum dan ketum ni, kita biasa tengok orang dulu minum kan. Nak buat kerja berat-berat apa-apa, rembui, sepiuk tu, berapa lay yang dia buat pun. Ini dengan Pepsi, ubat nyamuk, ubat batuk dah. Apa bala, reset pun dia buat, bygon dia buat, makan mampu gitu. Itu saya punya formula tambahan pun. Itulah kot. Jadi, dobit dia, pasal dobit dia, kalau dia tak merokok, mudarat. Baru ada keharusan merokok. Khususnya pada mereka yang dah perokok tegar. Bila tak merokok ni, tak berhenti. Dah banyak taubat dah pun. Bila dia tak merokok, dia macam jadi mak ganjar. Tak boleh. Semayang pun. Macam Parkinson tu. Terus. Bila dapat merokok tu. Itu je dah lisap. Itu je. Itu buang. Pasal masa tu mudarat kan dia. Sampai tak boleh. Saya silap. Mampu tu. Harus isap okok pada masa tu untuk pelihara nyawa. Lil wasail dedak dekat bab tu. Yang ni dia masuk dalam wajib memelihara kuliat yang lima tu. Wahibzun dinin suman nafsin mal nasab. Wajib memelihara nafsin. Wajib pelihara nyawa. Itulah saja lah tujuk gitu. Tak ada lah orang tak merokok jadi gitu lah. Tak ada lah. Tak ada lagi. Tak lagi. Mak ganja kau lagi tu. Tak merokok dia jadi gitu. Sampai macam tu lah. Macam mak ganja. Saya nak tunjuk itu kata jadi mudarat. Memang kalau kita biarkan lanjang ke masa panjang apa jadi? Dia pun mati. Isap untuk melepaskan mudarat untuk pelihara nyawa.
Masa tu memang nyawa dia taliah hayat dia kat okol. Sak. Okay. Tak cuba takat tu jelah. Oh dah jangan kata ha boleh ni. Sambung 3-4 putung. Ha tu tak boleh. Ha mundarakan ya, menolakkan dia yurtakabu akhafu dararain. Ha dia untuk tafadiyan li ashaddihima dararain. Untuk menebus kemudaratan yang lebih besar. Macam potong anggota haram. Tapi kalau tak potong melakat lagi, naik lagi. Silap mati je nak. Potong. Pasal apa? Mudarat ni kecil berbanding mudarat yang kalau tak potong lagi besar. Ha, dia ada duit-duit fake macam tu. Yang tu yang baru ada hukum keharusan. Khususnya pada yang perokok tegar ni. Kalau berhenti, ha, dia duk ingat aja. Ha, duk ingat, minum arak ingat. Orang biasa buat maksiat pun ingat maksiat. Ah tu kau boleh lah kena mujahadah ha. Tu kalau kata tak pandai saya nak bagi bai'ah taubat. Boleh. Ha. Boleh talqin zikir sekali, bukan talqin mati, mati yang mayat. Okey. Talqin zikir. Sajalah sebut-sebut itu. Nak kena bayar akidah lain, kena main kuliah akidah lah. Okey, siap. Itu. Itu kot. Bapak mazhab ni. Jadi yusrifuhu fi ghairi masarifi. Baik sekali lagi kalau sebut. Jadi dia belanja tu bila mubazir, harta dia kena tahan tu. Jadi maksudnya tak boleh bagi duit kat dia untuk dia belanja. Kalau kita sebagai mak bapak yang masih istilah ada kuasa lagi, kalau kata tengok dia buat tu, dia benda mungkar tu, kena tegah benda mungkar tu. Kalau sebab kita mak bapak ada kuasa lagi, ambil duit dia, tak boleh bagi dia belanja sendiri. Bahkan kalau ikut dari si langkah awalnya, bukan ketika tu baru nak suruh dia berhenti. Masa awal-awal lagi sepatutnya jangan bagi duit pada dia untuk dia belanja. Sebab tu kita dah kawal dia awal lagi. Tapi kita dah istilahnya dah terlambat. Macam cerita anak Kusaz Ali tu. Macam mana pun, apa yang kena buat setakat yang boleh. Wajib usahakan. Dah dulu yang terlanjur yang dah buat salah tu, salah lah dah ni. Dah buat betul, kena buat betul. Dan taubat alik, menyesal lah di atas apa kita silap dulu. Okay, dah kita macam tu kan. Tak ada manusia yang perfect. Khususnya macam muka sekupang kita ni, semua ada silap. Semua ada silap. Macam mana boleh belikan mainan tu? Mainan macam mana boleh beli? Tu dobit dia yang tak. Dia ada, maksudnya, mesti ada sekurang-kurang manfaat. Sekurang-kurang manfaat mesti ada. Yang kalau sebut bunga api, kalau banding dengan mercur kan, bunga api, kalau ikut bahas lah apa yang pernah dengar Dr. Guru cerita, bunga api ada istilah sekurang-kurang manfaat. Apa dia? Cahaya, apa tu? Seronok. Adalah situ kan. Dan seronok dengan tengok cahaya macam tu tu, tu kata sekurang-kurang mana, habis bodoh macam mana. Ha. Ha, adalah keharusan, masih ada keharusan. Tapi kalau muncul, boom! Seronok ke dengan meletup. Yang tu yang sikit. Ha, kalau kata tak ada, tu yang mercun sekalipun tak membahayakan orang lain, tak melibatkan kebakaran, itu kalau ada orang seronok pun, dia di luar tabi'i. Kalau tengok cahaya, kita memang tengok pelangi, bertengok benda lawa, dia terkesan. Ada istilah seronok itu. Satu, boleh kalau nisbah beli, jual beli, boleh jual burung merak. Padahal burung merak kita tak boleh makan. Maksudnya apa? Ada sekurang-kurang manfaat yang ada di situ dari syarak dan dia ditibar oleh syarak untuk ambil manfaat dan boleh jual burung tu. Untuk ambil manfaat tu, apa dia? Cantik yang ada pada burung merak. Boleh jual. Tangkap burung merak, jual. Halal jual burung merak. Ha. Tapi burung merak lah. Pasal cantik dia tu, iktibar syarak. Cantik. Memang cantik. Macam tu kot saya nak sebut kata sekurang-kurang. Jadi manfaat macam mana mainan boleh beli. Kalau memang beli bekas pelatih, alat masak, beli alat tukang, dapur, anak patung, memang benda-benda yang memang boleh beli ya. Macam tu kot. Ha? Tak biasa dengar. Latihan nak bagi dengan bom lah. Bila perang tu bagi berani je. Itulah, adakah yang latihan macam tu dia intibar pada syarak untuk dikira sebagai manfaat? Itulah.
Kadang-kadang main pakai akal ni kan susah agak benda tu kan. Pasal manusia ni ada akal, dia cari akal macam mana nak pergi boleh tu kan. Ha, jadi kita pun nak menilai, kita sebut bagi tentu eh, lah ayat dia. Kalau boleh sendiri punya istimbat faham, pakai untuk engkau lah. Lagipun memang perang ke kita ni? Ya tak? Nak bagi biasa. Selama ni ada perang? Tak ada. Tak ya. Sikit era sebab ni. Kalau perang pun tak biasa dengan bom, motor bila dengan bom terkejut gila. Jadi gila dengan sebab dengan bom. Tak ada. Oh, biar pergi eh, tak dengar motor pun. Kalau saya lah kedah nak jawab awak buat motor tu. Kalau katalah macam tu, kita bagi cadangan macam ni lah. Ni ada MP3, ada speaker besar kat rumah. Kita ambil mana-mana bunyi bom lah. Internet je kat YouTube, bunyi bom. Ada siap gambar ni. Bambu. Gebabu. Bunyi. Bunyi macam bunyi bom nuklear jatuh tu. Macam-macam bunyi je tu. Ha, pergi keluar tu. Download setiap set kat komputer setengah jam dia bunyi boom. Okay. Beli dah nak kata nak bagi biasa dengar kan. Lagi pula tu ada subwoofer tu boom. Bergegor nyantung-nyantung kali kecuali tak bergegor. Tak sikit lah. Pasal nak sebut jawab kita isu macam tu, dia kena jawab juga bagi puas hati dia. Okay, siap. Setuju lah tu, kalau saya setuju juga lah. Jadi tu yang kalau ikut dari sisi keedahnya, pelihara lah sedapat mungkin supaya jangan terbiasa pada benda-benda yang tak elok kan. So, memang kalau saya tengok neri lah, kalau pasal sebut sahabat-sahabat saya yang keliling, yang geng-geng pondok ni, kalau yang memang jaga tu, jaga lah. Anak-anak semua bagus. Walaupun mak bapak tak apa bagus. Maksudnya tak apa bagus ni, mak bapak mengaji pun tak apa pandai. Tapi pasal kena bimbing untuk guru jadi elok, anak-anak semua elok-elok. Tapi kadang-kadang mak bapak ni bagus dari segi ilmu, cerdik. Bab agama. Tapi dia tak berapa cermat bab agama. Ada benda yang dengar, bagi anak dia banyak mengapi, merecun. Jadi macam tu pula. Dia macam-macam masing-masing. Di atas masing-masing punya jaga dan kawalan lah. Yang mana kita boleh takat nasihat, nasihat lah. Habis-habis tak tanya je lah. Eh, boleh ke main mengecun lah? Buat tegur yang tu nampak kita bagus sangat lah. Eh, boleh ke main? Saya tak pernah beli anak saya mengecun. Atau tak sedap hati nak beli mengecun. Biar dia terasa gitu lah kan. Sehari kita buah ni, takkan dia tak pernah mengaji, takkan dia tak pernah tengah untuk gua ajar. Sikit. Ya. Yeah. Ya. Ya. Sudah dari sikit dah, balih antara syarat. Jadi walaupun dah cerdik, syarat lain tak cukup. Syarat cerdik tu, syarat balih tu tak ada. Walaupun dah cerdik. Begitu juga, dah balih lah, umur 50 tahun lah. Tapi tak cerdik, boleh tak? Tasaruf. Pasal apa? Pasal tak cerdik? Yang tu pasal tak cerdik. Yang ni pasal tak balik. Walaupun cerdik gila ni. Beli barang jadi macam Adi Putra tu. Dia kira siap lah. RM143, 47 sen. Tak campur GST kata ni. Dia kira siap lah. Kawan tu ambil 15 minit campur. Dia siap lah ingat. Berapa dek sebut sekali lagi? RM187, 45 sen. Tak masuk GST. Betul lah. Umur pun 8 tahun. Boleh tak jual beli? Tak boleh. Masa tak boleh. Walaupun cerdik setakat tu. Dia, berapa sebut harga? Sebut. Dia kira tangan je. RM187, 45 sen. Dia scan dengan tangan. Yang ni scanner dia. Masuk. Tapi jangan tak buah harga. Tak buah harga tak lagi. Buah harga. Sajalah saya buat contoh tu. Pasal saya punya style kira barang macam tu kan. Tengok lah bang, buah ke semua bang. Nak saya kira. Saya kira kan tangan je. Saya punya cepuang kat sempuah saya kat sini. Sampai Cina pelik lah. Okay, kalau pakai kira barang. Okay, kira. You pakai calculator kan? Nak saya kira saya pakai tangan lah. Nanti saya jawab tu, ingat saya punya jawapan lah. Beli-beli barang rumah apa kadang. Beli dulu buat simen apa sikit.
Ah, kita sebut harga. Okey. Dah dapat. Wah, banyak cepat ah. Banyak cepat. Ini apa? Ini sempua. Dulu-dulu tak mau ajar sama saya. Dulu sini mana nak ajar sempua, padahal sendang je pun. Apa cerita tu? Cukup-cukup. Nak belajar buat tangan tu kena kerah RM50 kata. Macam mana nak kira? Itu orang Cina tak ajar tu. Masa memang tu sendiri punya formula. Oh. Apa cerita ni? Mubazir, Muflis. Wal Muflis pula. Jadi Mubazir tu lah. Jadi kalau sebut sikit sekali lagi tu. Jadi Mubazir ni sepatutnya wali kena ambil berat. Dia termasuk nahyu mungkar. Harta dia kena tahan. Jadi istilahnya bahasa sekarang, harta dia kena sita. Baik wali, kalau pemerintah. Contoh beli, istilahnya benda haram. Beli babi, beli apa-apa. Istilahnya benda tak, benda yang salah dalam syarak. Beli arak masuk negara. Apa ni? Beku kan, account bank dia. Oh, yang ni yang sepatutnya kerajaan ambil alih ni. Dia yang buat. Tapi dia yang buat masalah tu. Oh, tu yang bayar tu. Patutnya dia bom kita, kena kita kena bom dia. Yang cukup bahasa bom tu, bom. Okay. Wal muflis lah. Wahua lukatan, kata dia, man sara malhu fulusan. Asal mana muflis, ialah orang yang jadilah harta dia pulus. Harta dia jadi pulus. Sepatutnya malhu, sepatutnya jadi dinaran, tidak-tidaknya dinar ataupun dirham. Kan? Tapi mar dia jadi pulus. Pulus ni apa? Pulus ialah duit yang daripada tembaga. Ataupun lain daripada emas perak, umumnya dipanggil pulus lah. Mata wang atau duit, duit yang bukan buat pada emas perak dipanggil pulus. Jadi siapa yang duit dia jadi pulus, itu panggil muflis. Jadi apa maksudnya? Dia satu kiasan bahasa untuk menunjukkan dia ni susah lah. Maksudnya apa yang ada kat dia dah jadi tak berharga disebabkan terlalu banyak hutang. Ya, macam mana pun tu lorah lah. Lorah summa kuna bihi, kemudian dikinayahkan. Duit kita ni kalau dengan tarif memang puluh betul eh. Mana tak ada pulus. Cuma kita faham pulus tu duit lah. Jadi pulus ni apa saja duit yang bukan pada emas perak pulus. Satu duit kita pulus, semua duit satu dunia ni lah ni duit kertas. Duit kertas adalah pulus. Memang Arab guna pulus tu, kita dah pakai ke pulus bahasa kita tu. Memang betul eh. Cuma kita anggap pulus-pulus memang itu je. Tak ada duit muflis. Apa tu ya? Dan kadang-kadang dah ada duit, ada duit pun sebenarnya muflis. Pasal apa? Pasal sora maluhu pulusan. Pasal mal dia dah jadi pulus. Bukan jadi dinar dirham. Summa kuna bihi, kunyahkan, dikinayahkan, kata situ. An kilatil mal, daripada sedikitnya harta, au adami ataupun tak ada, tak ada harta langsung. Dan tak ada harta tu, kalau istilah muflis ni dengan itlak syarak juga, dengan mana bukan saja sikit, bukan saja kelah, bahkan mana takabat duyu nuhu. Dobit ni tu lah. Siapa yang bersusun-susun hutang, maksudnya hutang banyak. Kalau mal dia dengan sebab hutang banyak dah jadi sikit, ataupun hukum tak ada siapa, dah semua kepunyaan orang, bahkan tergadai untuk membayar harta kepada siapa yang beri hutang. Baik. Jadi asalnya muflis ni asal lughah adalah orang harta sikit. Baik. Wa syar'an macam ni. Syakhsu allazi irtaqabat tu. Irtaqabat sudduyunu. Seseorang yang telah irtaqabat. Di jimat tu dikelilingi. Rakibah. Ditanggung. Apa? Ditunggangi oleh hutang. Bahasa disusun oleh hutang. Ditunggangi oleh hutang. Dibebani oleh hutang. Yang terbeban dengan hutang. Kalau asal irtaqabat tu, tu fi'il, duyun fa'il bagi irtaqabat. Men rakibah, menunggangkan akan dia oleh hutang. Hutang tunggang dia. Oh, itulah kan. Jadi seolah-olah hutang ni satu, dia pula jadi kenderaan. Ada hutang tu tunggang dia sekarang. Hutang tu kontrol dia. Hutang tu hutang keliling pinggang, dikelilingi oleh hutang apa saja bahasa tu. Tapi asal lorah dia, irtaqabat daripada rakibah tu, yang tertunggang akan dia oleh hutang. Ada ta mutawaah maksudnya ifta'ala daripada rakibah. Itu kira-kira kita ambil bahasa Arab lughah tu sendiri untuk mudah faham tepat dengan kehendak lughah. Maksudnya ifta'ala dengan ta mutawaah.
Kemudian wala yafi maluhu bidainihi, tak cukuplah oleh harta dia dengan hutangnya. Au duyun, bukan saja din dain tapi duyun. Jadi memang duyun dia begitu banyak. Dan antara sebab, selalu kalau dalam istilah syar'i kita untuk panggil muflis, dia mesti duyun banyak. Yang irtakabat hudduyun, mula tu bila yang akan jadi muflis ni, tak dikatakan irtakabat, melainkan bila tuan duyun sahibu dain minta dan desak. Masa itulah istilah irtakabat. Masa itulah kalau nisbah harta dia ada sekalipun, kerajaan akan istilah muflis. Jadi apa harta yang ada pada dia, dia tak boleh takbir. Dia tak boleh jual beli dengan tunai. Apa-apa? Pasal apa yang ada pada dia, rumah dia, dia tak boleh jual, motor, kereta dia, semua tak boleh jual. Pasal apa? Istilahnya itu akan jadi cagaran untuk bayar hutang. Pula tu, orang yang berhutang tu, apa hak daripada orang yang berhutang ni? Kaedah kalau dengan harta apa ada yang akan dijual tu, dia mengikut peratusan seramai mana orang yang berhutang tu ada. Dengan nisbah, dia taklah beri keutamaan namanya pada orang tertentu ataupun siapa hutang paling besar untuk dibayar. Bahkan masing-masing ada isytirak dalam masalah membayar hutang daripada siapa yang berhutang. Jadi harta itu katalah dipahagakan ataupun dijual apabila semua tuan-tuan yang terhutang ni minta bayar. Lepas tu berapakah setiap orang akan dibayar? Dia bukan istilah sama rata je lah, tapi sama rata dari sudut individu dan bilangan orang, tapi disamaratakan dari sudut nisbah harta yang ada dengan hutang yang ditanggung. Dia faham tak cakap tu? Hutang yang ni kita buang ke ni. Yang ni 10, 5, 3, 2, 1. 10, 5, 3, 2, 1. Keseluruhan 20 tak? 5, 3, 2, 1. Ya. 21 tu. Kita bagi 20, bagi senang kira. 10, 5, maksudnya yang ni hutang 10,000, ni 5,000, ni 3, ni 2,000. Satu tu diam kan lah. Bagi senang kira, bagi angka 20. Untuk harta dia, kalau kira-kira, ada 10,000. Jadi 10,000 tu, berapa akan diberi setiap orang? Diberi mengikut nisbah 10, 5, 3, 2. Jadi, nisbah 20, yang ni 10/20, ni 5/20, 3/20, 2/20. Itu kot saya nak sebut kaedah sekali lalu, macam mana hak dibayar hutang dan tuan hutang ada berhak mana daripada harta daripada orang yang ikhtiar muflis. Lepas tu bila dah muflis, duyun banyak, selagi tuan tak halal, duk takabat duyun lah. Untuk macam mana nak melepaskan dia? Tunggulah, doakan bagi orang kaya banyak. Lepas tu bagilah keluar zakat, dia salah satu asnaf. Dia salah satu asnaf. Jadi kalau kata harta tu wasikah, wasikah. Kalau jual, jual lah. Kalau kata harta tu tak jadi wasikah, memang jual lah. Kawan tu dah tutup dah. Kalau tak pun jadi wasikah, diam tu. Dari segi tasaruf, ya tak boleh. Maksudnya dia tak boleh jual, beli apa dan sebagainya. Ya, betul. Dan nisbah orang yang nak keluar ke arahan ni apa? Pemerintah, hakim lah. Jadi faham tu, macam mana boleh hakim tahu kes lah. Tu kata harta ni hakim megang. Antara urusan harta ni dalam negara, maksudnya kalau kita sebut pejabat agama ni, pejabat agama dia tahu dalam lokaliti dia siapa dia, orang yang berharta tak ada harta, hutang tak hutang, maksudnya dia pantau. Satu kalau nisbah kerajaan, kalau nisbah dulu lah kerajaan Islam betul, rakyat ni berapa harta dia, berapa kaum kerabat dia, semua kalau nisbah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nisbah siapa di bawah dia, dia kena pasti satu-satu. Kalau kita tengok sejarah, jangan nak sebut ini. Perang Tabuk, antara sahabat yang tak pernah, yang tak hadir perang, yang bagi uzur tak pernah perang, ada tiga orang sahabat. Antaranya Ka'ab bin Malik, Abi Zar al-Ghifari. Siapa seorang lagi tu? Tak ingat lah. Tentera Tabuk 20,000 orang Islam lawan 200,000 tentera Rom. Berapa ribu orang Islam? Saya tak akan, bukan nak cerita nisbah orang Islam lawan orang kafir tu. 20,000 umat Islam nak pergi perang tu, tak hadir perang, 3 orang sahabat Rasulullah yang dekat ni. Rasulullah boleh kenal 3 orang ni daripada 20,000. Boleh faham lagi apa? Kita tuan-tuan, saya tak kenal yang mana main, tak main.
sorry sorry yang kena kena lah biasa muka lah tu kan. Maksudnya maksudnya kena semua. Itu kita sebut kepada Rasulullah lah, Nabi Muhammad lah. Kalau tengok sejarah Nabi Rasul semua macam tu. Nabi Sulaiman, tentera dia apa? Antara orang bawah dia, jin dan burung. Berhimpun satu tempat. Apa jadi kat Sulaiman? Watafaqqadat tayru faqala maliya lam arul maliya la arul hudhuda am kana minal ghaibin. Dia kena buang urut tak ada. Mana urut? Wuih. Kalau tuan-tuan ni sepatutnya sayangnya tu. Mana Ustaz Rauh? Ustaz Rauh pakai sorry sorry. Ustaz Rauh lama nak sebut begitu. Mana Ustaz Rauh? Tak payah itu siapa? Itu sebab. Jadi satulah kita, saya nak sebut cerita satu umat Islam dulu. Cantik. Cantik lah, saya kata. Cantik lah. Interaksi, ambil berat. Itu yang satu Rasulullah dia boleh kata la yuhibbu ahad la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Butik dia cakap tu, memang dia buat gitu. Ni orang ni, orang ni semua dalam dalam tangan dia. Kenapa yang ni aku tak tengok jemaah 3 hari? Kenapa yang ni? Yang ni pasal apa masuk lambat? Yang ni pasal apa keluar tandas lama sangat? Yang ni pasal apa salam merokok? Kena sungguh lah. Afzal tu Rasulullah, sahabat datang. Apakah amalan paling paling afdal? Rasulullah jawab apa? Birru walidain. Mai orang ni pula. Pasal apa? La taghdab. Ni apa wasiatkan aku? Apa dia? Qul amantu billahi summa istaqim. Lain nyopan tu. Pasal apa? Seorang-seorang dia kenal. Yang ni memang mak bapak tak ada hormat. Yang ni memang bacul tak mau pergi perang. Yang ni memang baran, suka marah orang. Satu-satu dia bagi jawapan beza-beza. Pasal apa? Dia kenal everybody, zahir wal batin. Kita tak ada zahir tak bagi ni. Nama tak tahu. Nama Ustaz Abah tau ni. Ni Ustaz Abah tau. Saya sebut saya. Satu kita lemah. Satu kita interaksi tu tak ada. Macam mana pun nak sebut tu. Kalau mumpulis ni tu dalam kerajaan tu. Macam mana? Oh kerajaan ambil pantau satu-satu sampai. Orang mumpulis ni tak boleh. Ni mumpulis lah. Teruk lah. Konon ni nampak projek ni. Hutang. Nampak mula-mula bagus. Tak boleh. Jadi pula tu pasal apa? Pasal nanti nak lepaskan hutang kerajaan juga pasal asal satu asnaf dia yang akan lepaskan orang tu. Jadi maksudnya kerajaan yang buat management pengurusan sampai orang muflis tak muflis dan nak bebaskan pada muflis, kerajaan juga yang akan melepaskan dia. Antara orang yang melepaskan dia kerajaan juga. Kerajaan yang istiharkan dia muflis, kerajaan juga yang akan melepaskan daripada muflis dengan sebahagian daripada duit zakat. Yang Al-Gharimin. Pulak tu habuan dia 1/8. Dapat je 1/8 memang dia punya. Semualah orang-orang yang ada hutang, sama ada yang muflis, untuk tengoklah istirahat dia nak bagi keutamaan dan mana. Sebahagian daripada harta pengurusan dia tu. Baik. Itu muflis. Jadi dia memang tak boleh belanja harta lah. Cuma kita tengok urusan lah ni, kita memang ada istilah orang muflis, tapi muflis cara orang putih dia tak boleh pakai, tak boleh belanja harta apa tu lah, tak boleh pakai baju mewah apa tah, adalah peraturan dia tengok, kadang kelakar je sikit, tak kena pakai selipar Jepun je, tak boleh pakai selipar Korea, selipar Malaysia, tak boleh. Satu lah ada bunyi tu kan, saya tak peduli sangat tu pasal bunyi macam undang-undang bodoh kan, tak peduli lah saya. Tapi apa undang-undang dia tu lain dengan apa yang ada dalam kitab. Wal maridu al makhufu alaihi min maradhi. Dan seterusnya adalah orang yang nama hijr ni adalah orang sakit yang makhufu alaihi, yang ditakutkan atas dia. Makhuf pasal apa? Min maradhi, kerana sakitnya. Min ta'liliah. Orang sakit yang ditakutkan atasnya daripada kerana sakit. Jadi makhuf alaih, makhuf apa? Makhuf alaihi, dibuat bidang majhul tu, naik pa'il tu cari sendiri lah. Makhuf alaih apa? Makhuf alaihil maut. Kalau faham tu lah kan. Pasal apa ditakuti kata dia, takut min kerana maradihi. Min ta'liliah. Maksudnya kerana sakit dia tu, ditakutkan atas dia. Bukan takut kita lari. Tapi makhuf alaihil maut tu, takdir kalam itu lah. Nah, jadi orang sakit yang dikhawatiri dengan sakit tu akan bawa mati pada dia. Marid ni harta dia tertegah. Cuma tertegah pun
dia akan sebutlah ke belakang, harta dia tertegah daripada belanja keseluruhan, dia hanya ada hak 1/3 saja. Orang yang ada hak mutlak belanja harta adalah orang sihat. Orang sakit, yang sakit, istilah sakit boleh bawa mati, dia tak ada kuasa untuk belanja seluruh harta dia. Bahkan hak dia macam mana bab wasiat, walaupun dia masih hidup, kalau dia nak belanja keseluruhan harta kali pun, masa sakit tak boleh. Sakit pun sakit makhuf alih. Kalau masa sakit dekat sakit gigi, demam, boleh. Tapi kalau sakit duduk bilik ICU, macam mana? Dia boleh belanja 1/3 ya harta dia. Tak lebih. Maksudnya dia nak cash kan 1/3. 2/3 lagi hantar lu sikit. Maksudnya apa? Maksudnya dia orang istilah hijir. Harta dia hijir itu. Satu nak belanja harta semua, wa anta sahihun. Waniyun. Kalau mestilah kau ni, tak ada kau ni, nak belanja apa nak? Tapi dah sebut anta sahih bukan marid, dan marid bukan marid makhuf alih. Baik, jadi marid ni dia ditegah hijir atas dia fima zada ala sulus, pada apa yang lebih di atas 1/3. Baik, wahua zada ala sulus ni ialah sulusa tarikati, 2/3 daripada harta peninggalan. Pasal apa? Dia ajli haqqil warasah, kerana dia ialah kerana hak pewaris. Hadza illam yakun 'alal maridi daynun, ini adalah jika tidak ada atau orang sakit tu dain. Kalau ada dain, kena itibar tolak dain dulu. Fa in kana 'alaihi dain yastaghriqu tarikatahu, kalau adalah 'alaihi ala marid ni dain, ada hutang yang yastaghriqu tarikatahu, yang istilahnya menenggelamkan harta peninggalannya, harta pusakanya, waraqah warid, menenggelamkan harta pusakanya, istilahnya harta pusaka yang ada tak cukup untuk membayar hutang, hujiru alaihi fi sulusi, dihijirkan juga atahi alaihi marid fi sulus pada 1/3 wa mazada alaihi, dan itu juga yang apa lebih adanya. Jadi maksudnya tak ada abang wasiat. Pasal kita belajar buat wasiat, kalau mati tak tinggal wasiat, sebelum tinggal wasiat tengok duyun. Hutang ada memang sampai melembabkan, istilahnya menenggelamkan harta yang ada, tak boleh lulus wasiat. Pasal 1/3 hanya boleh lulus setelah selesaikan hutang, setelah selesaikan zakat, setelah selesaikan kewajipan haji kalau ada haji. Begitu juga apa-apa bab-bab lain, hutang-hutang tu lah, apa-apa hutang fidyah puasa apa sebagainya, selesaikan hak tu, tengok berapa bersih, baru 1/3 hutang. 1/3 harta yang bersih untuk atas nama sulus, 2/3 pewaris. Jadi disiplin itu lah. Itu pun yang lain-lain tu yang tak ada zaman ni saya diam lah. Masalah hamba umur walad, hamba mudabar, hatu pun kalau ikut selesaikan dia pun 1/3. Kalau umur walad daripada raksimal, kalau mudabar daripada sulus. Macam-macam tu nak sebut fik. Macam mana pun setakat kita relevan lah ni, hatu ialah nak sebut. Jadi mati, hutang, lepas tu zakat, berapa tanggungjawab syar'i yang dia selesai, fidyah ke, kifarat sumpah ke, nazar ke, tak payah. Lepas tu haji dia yang mana, kalau wajib selesai yang wajib-wajib tu, barulah baki dia tu 1/3 daripadanya adalah hukum ni, untuk berapa dia boleh belanja. Kalau nisbah wasiat, dia boleh wasiat dalam kadaran itu. Jadi marid pun termasuk mahjur. Baik, wal abdul ladzi lam yu'zan lahu fi tijarati, dan juga seterusnya ialah hamba yang tidak diizinkan baginya pada tijarah, pada perniagaan. Tijarah ni ialah beli jual, beli jual, beli jual barang, beli jual barang, beli jual barang. Dia beli dan jual. Jadi hamba yang diizinkan pada dia pada tijarah, yang tidak diizinkan pada tijarah. Jadi faham tu apa? Hamba boleh berniaga tapi dia tak izin sayyid. Jadi sayyid izin boleh. Itu juga dah belajar buat zakat dulu. Antara hamba yang boleh ialah hamba yang dimukatabah kan, yang dikitabah kan. Bila dia kata kau boleh bayar aku dengan berkadar banyak ni, dalam masa ni aku merdekakan di kau, maka izin daripada malik, daripada sayyid adalah diberi kepada hamba supaya dia ada kuasa untuk tasarruf harta, untuk dia berniaga, untuk cari satu angka ke bayaran supaya dia boleh selesaikan dalam tempoh tersebut. Jadi mesti ada izin. Pasal apa perlu ada izin pada hamba? Nama pun hamba. Tuan adalah menguasai dan memerintah dia. Tanpa izin hamba, tanpa izin sayyid, siapakah hamba? Yang cukup bahasanya. Satu, kita bila Allah Ta'ala tak izin, siapakah kita? Bila dia tak izin,
derma organ, mana boleh derma organ? Siapakah kita nak bagi lulus derma organ? Contoh saja sambil-sambil itu sebut bila siapakah kita nak keluar fatwa benda yang tak dibenarkan syarak. Allah pun tak benarkan orang wanita buka aurat, siapakah kita nak memfatwakan aurat boleh dibuka? Allah pun kata arak haram, siapakah kita nak menghalangkan arak? Itulah. Siapakah kita? Pasal nama pun hamba. Hamba terhenti atas perintah Tuhan. Ni atas kita bicara, atas perintah Tuhan. Kita hamba Allah, atas perintah Allah. Ni hamba dalam bab Islam yang kata dia adalah tawanan perang, hamba jadi hamba, dia terhenti di atas sayyid dia. Siap. Jadi fala yasihu tasarrufu bi ghairi izni sayyid, maka tak sah tasarruf abdi tanpa izin sayyid. Baik. Ha? Ini harta hamba. Harta ni hamba kalau ikut dia tak boleh ada harta pasal dia buat harta. Lembu ada berapa duit akaun ni? Boleh buka akaun untuk lembu ah? Saya tanya soalan macam tu kan, saja orang boleh faham, tak boleh faham tu saya pintas terus situ. Boleh buat aircon untuk lembu kita kat rumah? Boleh? Lembu? Lembu duduk kemudian. Saja sikit-sikit tu. Boleh tak? Lembu ada boleh buat aircon pasal apa pula? Pasal dia harta. Pula tu tak ada akal. Okay. Hamba memang ada akal tapi dia buat harta orang. Jadi dia takkan boleh ada harta atas nama milik dia. Satu kalau kita belajar bab hamba yang mukatab ni, dia tak ada harta atau hal, cuma bila diizin sah untuk dia pegang. Cuma harta dia tu harta dah ke? Dia tak harta dia lagi. Cuma dia boleh pegang pasal diizin oleh sayyid untuk tasarruf dan pegang harta untuk cari amount yang dijanjikan beri merdeka tu supaya dia boleh tunaikan. Ha, macam mana pun harta tu bukan milik dia. Kalau katalah andai kata kata dia dalam masa setahun 6 bulan kau tu berjual beli meniaga, dan tuan dia kata tak jadi lah, cancel balik, aku tak akan merdeka dengan kau, tak jadi lah, aku nak jual kau ke orang lain lah, aku duit tak ada. Untuk yang dia dah meniaga, duit dia pegang tu macam mana? Siapa punya? Sayyid punya. Maksud apa? Dia sendiri pun adalah hak sayyid. Macam mana boleh benda lain bukan hak sayyid? Macam mana pun bila tu walaupun dia nak merdeka dan semua hak sayyid macam mana? Itu yang bos syarat nama mukatab tu. Maksud izin mesti dia beri. Jadi dia tasarruf, dia berlalu ikut dia untuk cari pembelanjaan tersebut, berapa angka untuk melepaskan diri dia dapat hasil, maka merdeka ni. Jadi kalau tak ada, memang semua sayyidnya. Pasal siang perlu izin, perlu izin walaupun telah ada kitabahan. Sikit ke bab hamba tu, walaupun lah ni tak ada hamba tapi fik hamba tu mesti faham. Okey, siap. Jadi pula yasihu tasarrufu bi ghairi izni sayyid wa sakata al-musannifu 'an al-asya'a min al-hijr mazkuratun fil mutawalat. Tengok mutawalat ni. Ada lagi orang yang dihijirkan harta dia. Saya pun tak berhati siapa dia mutawalat. Mutawalat ni pembahamin pada masa dia nak lahir anak. Pasal apa? Antara maut, dia hamil tak? Kalau ikut dia termasuk, kalau antaranya waktu dia nak sakit, nak lahir anak tu, masa tu istilah dia hukum marad. Dia marad makhuf. Sat, tengok sikit. Dia tak tulis lah ni. Tapi ada 30 lagi. Masya Allah, banyaknya. Jahilnya kita. Faham hak ni pun rasa macam dah pandai alim satu dunia. 30 bab. Kalau dengan detail lah kita fikir, ada 30 bab lagi yang ada istilah hijir. Maksudnya ada permasalahan dalam bab hijir. Tahan harta. Kita tengok kita besar, tak badan. Hak ni pun dia tak sebut. Dia sebut dengan angka kan. Kalau ada pun sikit, antaranya yang tak sebut dalam ni, bab murtad. Itu kot. Orang murtad, harta dia tahan. Istilahnya, disita ke apa? Bagi, dibekukan harta dia. Selagi dia masuk dalam, harta dia beku. Mati pula, kena pancung kepala. Dia tak waris, waris tak boleh ambil harta sekali.
Pasal dia tak boleh waris daripada orang yang berlainan agama dia ni. Jadi harta mutak ni lah. Matumal. Matumal. Tu siapa yang akan tahu tentang harta mutak? Kerajaan dah semua dalam fail dia. Malaysia baru nak daftar perniagaan, baru nak daftar perniagaan tu yang baru gaduh nak buat GST lah, apa kena beli mesin lah apa. Eh, kerajaan Islam siap lah, semua dalam kawalan dia. Lepas tu kalau kita lihat ni, tiang orang nak buat urusan, nak masuk jadi pemimpin Islam ni, semua bak ni dalam kepala lah. Maksudnya dia pegang je, kalau tambah dia nak urus lah, semua urusan tu dalam kepala dia. Dia boleh tahu, panya. Kalau dia kata, kalau saya sebut misal lah macam kita, katalah jadi Menteri Besar Perak, apa mula-mula nak buat dalam kepala? Kita masuk satu jadi pengerusi, apa kita nak buat? Ini bukan pengerusi masjid dah, ini pengerusi negara. Apa nak buat? Bila dia tak ada ilmu, memang orang tak ada ilmu, dia tak ada iradah. Dan ni mana yang kita nak tengok selama ni, ini yang salah. Nak fokus mana dulu? Apa tempoh yang ada, setakat umur yang ada ni, tengok kekuatan yang ada, macam mana kita nak ubah apa yang tak betul. Ubah dulu. Ubah. Mana lebih besar keutamaan? Oh, memang semua dalam kepala. Memang semua dalam kepala. Walaupun saya tak tahu, pasal saya dulu nak sebut kata banyak benda tu dalam kepala. Kita pernah pegang apa organisasi sekolah apa dulu pun satu hal. Bahkan ketua darjah pun satu hal. Besar sikit tu, pondok. Pondok pun adalah jawatan yang kita pegang. Bila kita duduk di situ, dalam kepala siap. Apa kita nak buat? Pegang je disiplin, apa kita nak buat? Selama disiplin ni, apa yang kita setuju, tak setuju, kita nak urus macam mana pula? Macam mana pengurusan balik, pergi, semua dalam kepala. Sebab tu, bukan saja dengan perancangan, tapi dah ditapis dengan ilmu. Mana boleh buat, mana tak boleh buat, mana tak boleh buat. Apa nak buat, apa nak buat, apa nak buat, apa. Pasal kita dah ada panduan. Kalau tak ada macam mana? Dia buat cara dia, berdasarkan ilmu yang ada pada dia. Tiang siapa mengapa, dia buat mengapa. Tambah pula, tak mau dengar cakap orang, tak boleh ditegur pula, susah. Sikit ke situ. Masa nak sebut masalah hamba tadi lah. Baik, izin Sayyid Mutawalat asal sebut tu. Jadi antara sebut murtad apa tu? Orang murtad, hijir. Tak boleh belanja harta dia, beku kan. Baik, minha al-hijir ala murtad ni. Oh, sini ada dah. Ada di sini. Ada sini. Orang minha, ada sebut ala murtad, ialah hakil muslimin. Pasal apa? Orang murtad, dia ialah hakil muslimin. Orang murtad, harta dia adalah hukum harta faid. Sedengar faid tak? Harta faid ialah harta yang ambil daripada orang kafir tanpa melalui peperangan. Kalau harta yang diambil daripada orang kafir melalui proses peperangan, harta dipanggil ghanimah. Tanpa melalui peperangan, dipanggil harta faidun. Faya Hamzah, faid. Bukan ti. Faid. Quran sebut, وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ ahli al-qura falillahi walil rasul walizil qurba. Dan bagaimana cara pengagihan dia? Kalau ghanimah wa anna lillahi khumusahu walil rasul wa'lamu annama ghanimtum min syai'in wa anna fa anna lillahi khumusahu walil rasul walizil qurba. Ha, sama juga dalam bab fai wa ma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura. Ha, apa seumpama tu? Ha, tu cerita bab fai. Juzuk apa tu? Hasri juzuk 26 27 tu kita tengok asal sebut istilah sikit. Jadi dia ialah diberi bagi hak orang Islam yang berhak tu. Wa minha sebagainya hijir ala rahin tu li haqqil murtahin. Hijirkan kata rahin orang menggadai bagi hak orang yang pegang gadai. Orang pegang gadai tu dia ada bagi hutang supaya nak jamin hutang tu dibayar, maka hijirkan bagi rahin di atas harta yang telah dijadikan gadaian kepada murtahin. Yang kena hijir tu, tiang semalam kita sebut rahni apa. Tiang kalau kita bagi lembu kereta apa macam mana, kereta kita tak boleh urus lah. Maksudnya apa? Mesti dipegang oleh siapa yang marhum. Cuma kita sebut semalam tanah tak apa, pasal cuma macam mana pun kita nak jual sewa pun tak boleh, melainkan dengan izin daripada marhum. Pasal dia yang pegang harta-harta daripada rahin yang dibuat gadaian, wasiqah bidain tu. Siap, yang tu kalau ikut dua contoh bagi sebahagian daripada yang ada dalam mutawalat.
وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. Dan kata dia, pengurusan bertakbiran harta daripada kanak-kanak, orang gila dan orang sapih, wairu soheh, tu khabar bagi, tasarrufu, baca dengan isim, tasarrufu sobeyi wal majnuni wal sapihi wairu sohihin, ada tidak soheh, maksud tak soheh, tak sah, tak nufus. Jadi fala yasihu minhum bai'un, jadi bila kata tak sah, jadi nak tengok tu buka, orang gila, kanak-kanak, sapih, ha, tiga tu lah. Kalau sapih kot tak apa nak ada, benda besar kita nak tengok ialah kanak-kanak. Kanak-kanak yang saya sebut di awal-awal, saya fokus tentang bagaimana kanak-kanak yang sebelum daripada umur baligh, harta pengurusan ni diurus macam mana. Itu juga kalau sebut sekolah ni macam mana, bila sistem sekolah, yang ada sekolah kena beli kat kantin barang lapar, makan apa, macam mana ni. Sedangkan anak-anak dia bagi duit, macam mana sedikit cadangan tadi untuk menguruskan sistem itu. Sepatutnya macam mana? Jadi atas sepatutnya memang sobi, dia tak sah untuk mentasarruf harta. Jadi pala yasihu minhum bay'un wala syira'un, tak sah jual, syira' beli, hibatun juga hibah tak boleh, wala ghairuha, dan juga tak boleh selain daripada mazkurah min tasarrufat, daripada semua tasarruf. Satu, kanak-kanak tak boleh terima duit raya, tak boleh demo bagi tolong bagi duit raya, tak boleh suruh dia membeli barang, tak boleh suruh dia membeli ikan dekat pasar, tak boleh suruh membeli sawi 5 kupang dekat kedai sebelah, membeli contoh tu. Pada kau tak boleh. Tak boleh, pasal istilahnya menyerahkan satu yang bukan ahli. Budak-budak tak boleh? Tak boleh pegang duit banyak. Bukan tak boleh pegang, tak boleh urus kan. Ha, betul lah tu. Okay. Pakai apa tak dia je pakai. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Bahkan budak-budak tak boleh mengurus apa-apa urusan duit. Satu, bila dia tak boleh urus, siapa pemegang amanahnya? Bapak, mak. Satu, kalau kata macam mana sebut, kita pergi sekolah rendah, orang salam tu ada duit kat tangan. Budak-budak bagi. Berapa sedekah kat ustaz. Dia dengar ceramah ke, kita ceramah kat sekolah, ceramah motivasi Isra' Mi'raj ke apa ke. Kedua-kedua, salam. Ya, budak ni salam dia bagi kat ustaz. Tak pun dia beli air kotak, nah ustaz, apa saja saya nak sedekah air kotak ustaz. Mak saya kata, sedekah dapat pahala. Budak tu memang kelak bagus. Tapi mak dia bodoh sikit. Budak apa? Ya. Dia tak tahu anak dia tak boleh tasarruf harta. Dia tak pandai. Walaupun dia bagus, ajar anak dia bersedekah dan kasih pada orang yang baik-baik. Contohlah kan. Budak tu memang mak kata, sedekahlah kat ustaz. Pasal ustaz minum, dia guna untuk jalan orang tak lagi. Kita dapat pahala bagi ustaz minum, bagi jalan baik. Bagus arahan asal mak dia. Tapi kena tambah ilmu sikit-sikit sebab tu. Patutnya bukan anak dia bagi, tapi dia bagi. Ni anak pula susah pergi beli barang kat kantin apa, nak bagi ke ustaz. Kita pula ustaz. Ustaz terima tak ustaz? Ustaz tu terima tak? Alhamdulillah, bagusnya adik. Bagusnya adik. Adik anak siapa ni? Terima kasih. Cakap kat mak ya, terima kasih ya, mak bagi ya. Okey tak ustaz ni? Ustaz memang bodoh tak? Siapa ustaz bodoh? Pasal ustaz menerima tasarruf harta daripada kanak-kanak. Bodoh tak ustaz pun? Aku tak boleh tu. Kalau ada pun dengan pantauan, budak-budak terima hadiah, nak bagi dia seronok terima hadiah tu, panggil, hadiah nombor satu, nama siapa? Najib Razak. Panggil salam. Nanti memang nombor satu kan. Bagi dia ambil pegah. Bagi bapak dia, mak dia ada situ. Tak apa, pasal dengan pemerhatian, gagah juga lah. Supaya dia sendiri pegang, dia sendiri ambil, untuk semangat yang dia belajar dan sebagainya. Itu gagah dia. Okey, siap. Jadi nak sebut tasarruf dia tak boleh. Dia sepatutnya kanak-kanak macam mana orang gila kita tak bagi urus bab harta macam tu. Kanak-kanak pun samalah. Tak cukup syarat. Jadi pala yasihu minhu bay'un tu bay'un syira'un wala hibatun wala ghairiha min at-tasarrufat. Wa amma safihu. Pagi yang sebut. Satu, kita nak beli air. Waktu
yang jual apa, mak dia masuk dalam rumah, masuk dalam kedai. Waktu tu tinggal anak dia, ada anak dia 8 tahun, nak air, air apa, air tebu. Budak tu pun naik kursi, ambil cedok, cedok, nah, beli ya, jual. Sah muamalat. Nak cerita tentang sobek tu, kanak-kanak tu, dia tak balik lagi lah. Mak pun bagus, ada anak kecil-kecil dari asuh peniaga kecil-kecil lah. Pandai peniaga, pandai lah tu kira duit. Balik-balik semua, semua pandai, akhlak pun baik. Tapi malangnya tak diajar tentang masalah kelayakan. Mesti balik, bukan kanak-kanak. Waktu lah kita tengok. Itu syarikat kita macam mana nak betulkan tu. Baik, jadi hebatun wala ghairuha minat tasarufat. Yang lebih-lebih lagi ada ulama kita yang kata kita bagi duit sedekah pada kanak-kanak haram, pasal serupa macam tabur duit dekat kambing dengan lembu atau beritik dengan ayam. Kita panggil kurr, 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 panggil ayam tabur diri 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 beritik kan, contoh kan, bah 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 bah, panggil apa, kambing ke lembu kan, bah 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 bah, bunyi dia sikit balik bah bah. Wangi, ba, ba. India tak panggil wangi, tu dia panggil orang. Ini tu wangi, panggil orang. Lembu dia panggil, ba, 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 mari. Saya tahu dah saya kawan India lama. Apa saya cerita ni, ha? Orang punya tu juga. Ba, 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 ba. Untuk dia buat apa? Dia bagi seorang RM1 kat kambing dia. Sekor seorang RM1. Tak boleh tabur RM1. Kambing buat macam mana? Be, be, be. Ha, macam tu budak-budak. Matabat dia sama. Dari sudut dia tak boleh terima duit tu, pasal dia bukan orang yang istilahnya sah untuk qabid. Mesti serah ke wali. Satu kalau guru sekolah, budak sekolah rendah, bayar yuran. Yuran katalah RM50. Hari tu tak ada duit pecah. Mau abang dia tak apa, nanti bagi ke anak saya. Cikgu pun pulangkan RM50 bagi ke anak. Dia tengok tak sampai duit tu. Tak sampai duit tu. Siapa kena bayar? Kena ganti tak? Cikgu kata saya dah bagi ke anak pakcik, ke anak ustaz. Bagi ke anak saya. Anak saya mana? Ada yang ada darjah 2 tu. Darjah 2 bagi RM50. Saya dah bagi, saya dah bubur yang elok. Saya dah pesan dekat dia, bagi ke abah ya. Bagi anak saya tu. Kalau ikut, kalau masuk mahkamah pun menang kita tu. Siapa? Kalau dia bagi kali pun, nak tipu tu lain hal lah. Kalau dia bagi kali pun, macam mana? Bila kata tak ada, tak ada lah. Pasal kita tahu lah, kita tak ada. Tu dia bagi melalui orang yang salah. Macam dia nak hantar surat, dia tak buat peti surat, dia pula hantar sampah. Macam tu lah nak sebut. Tak kena, tak kena. Waktu orang buang tu sampah, dia mana surat tak sampai. Kau bubuh kat mana? Ha, bodoh, pergi bubuh dekat tong sampah awak apa? Ni pun bodoh bagi kau bagi kat budak-budak. Awak kena pulang duit kat saya, bukan bagi kat anak saya. Ha, contoh-contoh itu. Kata dah hari tu pakcik kata bagi kat saya. Betul lah dengan bodoh-bodoh saya sekali katanya. Saya saja ayat tu sambung sikit ya. Baik, wa ma sapi. Payasiru nikahu biizni wali. Ada pun sapi. Baik, kita bicara ni adalah bab kata. Baik, kalau masalah nikah tolak apa yang dia sebut, ada pun sapih faizihu nikahu biizni wali, maka sah nikah sapih dengan izin wali. Pasal apa sapih pula? Pasal sapih macam mana kanak-kanak sobiyah boleh dinikahkan, begitulah juga sapih sapiha. Begitu juga majnunah. Boleh? Pasal majnun ni nak katanya gila-gila lah kan, tapi kadang-kadang sifat perasaan dia nak sesuatu, jadi cari pasangan yang gila lah. Itu siapa yang akan terima akad nikah dia, jadi faham ni semua urusan wali ya. Pasal memang kadang ada orang gila, dia jadi gila tu pasal dia gila lah tu. Jadi dia takkan sepenuh sembuh melainkan bagi dia selesai buat tu, bagi nikah dia baru hilang gilanya. Saya pernah jumpa orang ni seorang macam ni. Cuma dia tak gila panjang lah. Tapi dia memang tiap-tiap bulan akan datang waktu gila dia. Lelaki umur lebih pada saya lah. Umur sampai apa 30 dan ke 40 orang menikah.
Kahwin pula dengan ustazah. Ustazah, ustazah jatuh hati kat dia. Huhu. Untuk kahwin lah. Kahwin-kahwin. Sejak lepas dia kahwin tak gila. Saya nak cerita tu ya. Ada ke nak sebut? Ha, memang ada tu. Macam mana pun saya nak sebut. Boleh ke orang gila dikahwin kan? Boleh. Pasal kadang-kadang orang gila ni, ialah dia ada si otak tu tak apa betul. Tapi kadang-kadang ada istilahnya tuntutan fizikal dia yang dia nak tu. Ha? Ha, nikah rumah memang tak sah pasal dia tak boleh sendiri dia terima nikah. Jadi nikah rumah memang tak boleh, tapi inkah rumah boleh. Jadi maksudnya ada orang wali terima kan bagi pihak dia sah. Boleh. Macam sobi yang mana sah memang lah. Dia tak boleh, tapi boleh orang lain wali dia menikahkan bagi dia. Angkah lah kan, inkah. Maksudnya maksudnya wali terima bagi pihak dia sama ada di sebelah zaud ataupun jadi zaujah. Sah. Cuma bila nafkah orang jadi hati kan nafkah, kalau kata dia ada anak lelaki gila, yang ni anak perempuan gila, tapi dua-dua tu duk gila lah. Bagi kahwin. Bagi faham saja ya? Gila yang tu inverted commas eh. Bagi kahwin. Lepas tu nafkah apa? Nafkah mesti atas suami. Suami apa? Suami jadi nafkah nanti ambil pada duit orang gila ni lah. Siapa yang akan uruskan nafkah tu? Bapak dia. Wali ya. Tu bapak dia kalau bapak. Bapak ada datuk. Datuk dah mati lama dah siapa? Orang ni wasiat ada tak? Tak ada orang wasiat siapa? Siapa saya sebut tadi tertib wali dia? Hakim. Hakim. Duit tu sekarang hakim. Hakim akan bagi belanja pada orang gila ni. Untuk faham tu, siapa pula akan uruskan orang gila ni tempat makan minum ni apa-apa-apa. Hakim tanggungjawab tu. Ada tak lagi waris-waris ni? Tak ada. Kena buat satu rumah untuk orang gila. Siapa akan urus tu? Kerajaan urus semua tu. Jadi nak kata benda besar benda tu dari segi nisbah. Pasal bukan semua orang manusia dalam negeri semua hak waras, ada yang kada waras kan. Sajalah saya guna bahasa Banjar sikit kan. Dengan izin lah ada orang Banjar ni malu aku. Okey. Okay, siap. Tasarruf muflis. Habis sekali lalu kalau ikut kita lalu belaka semua tu sampai kepada bab sampai. Tasarruf muflis. Dia nak khususkan sikit pada satu-satu bab. Soal kalau ada. Ya. Ya. Betul? Ha, kalau ikut memang tak boleh, tapi dah jadi adat kita. Tu jantu yang kalau tanya balik, boleh tak al-adatu muhakamatun situ? Ha. Masuk tak? Masuk tak? Masa asal tak boleh. Betul, tapi ada. Maksudnya adat. Adakah adah muhakamah tu? Boleh tolong jawab? Kita bincang lagi tu. Saya masa dah timur tu memang saya nak bagi muntah lagi tu. Orang tanya lagi best. Pasal memang peraturan syarak kanak-kanak yang tak boleh kan? Melayu ni macam mana? Melayu ni bagus lah dia bagi semua. Kadang-kadang aku bagi sedekah dia raya ha. Siap nasihat lagi. Siap nak raya je beli dompet tu satu. Galah. Ha, pergi tau jangan tinggal satu rumah pun. Collect banyak-banyak katanya. Tu boleh ke? Boleh ke adah mahkamah tu memansuh kan hukum sobi tak boleh tasarruf harta ni? Quran sebut macam mana? Wa'atul yatama amwalahum hatta iza balagun nikah. Hatta iza balagun nikah. Tak kena. Ya tak? Lajar-lajar mulut je. Hatta iza balagun nikah. Ya betul lah ayat tu. Kalau ayat tu. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman farzukuhum waqsu minhu. Itu arahan pada wali. Nastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim. Situ kalau ikut arahannya tu. Macam mana? Lajar-lajar mulut dia baca tu. Maksudnya apabila fa'in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Lepas tu? Fa'in anastum minhum rushdan. Apabila kamu dapat rasa di kalangan anak kamu ni ada rushdan cerdik. Dobit berdasarkan hadis lain. Baligh cerdik. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Fadfa'u amwali iza anastum minhum rushdam fadfa'u ilaihim amwalahum.
Ketik buah bagi. Maksudnya bagi buah bagi urusan tu pada mereka. Itu ayat Quran. Jadi ayat Quran memang tak bagi, bagi ke harta, urus pada kanak-kanak. Itu juga nisbah, faham atas sebuah ulama. Jadi bagi dia urus tak boleh, dia nak terima pun tak sah. Jadi atas kaedah tu lah. Tu tak boleh ke adah mahkamah tu? Boleh mansuhkan hukum tu. Tak mansuhkan taksiskan ke apa, istisna ke kan ni, daripada ayat Quran tu. Pakai al-adah mahkamun, muhakamatun. Boleh. Oh, adah mahkamah ni bukan hadis, bukan Quran. Ha, untuk buat macam mana? Mana boleh? Untuk tak boleh kalau buat macam mana? Tak boleh ya. Untuk adah macam mana? Adah fasidah yang bertentangan dengan syarak, mana boleh hantu pula nak dibenangkan di atas syarak? Mana boleh? Ha, untuk buat macam mana? Betulkanlah kita punya muamalat. Itu je lah. Nak cari wajah-wajah apa? Ha, kalau ada nak buat isyabon, pergi cari pendapat-pendapat ulama' yang ada hak tepi-tepi jalan yang boleh ambil kutip ya, maka kesimpulan yang boleh beri pada kanak-kanak pada hari raya. Harus. Kalau ikut asal, baca kitab-kitab muntamat atas ulama' tak tak? Kalau kitab-kitab jauhi lama, saya tak ingat apa nama kitab tu. Ada kawan saya seorang daripada Melaka bagi saya kitab tu. Misal dia rajin tengok saya punya video kita dalam YouTube ni. Ada tempat lain saya dah mengajar bab ni, dia dengar. Ustaz ajar tu sama macam kitab saya ada. Nanti saya kepo kat ustaz. Apa nama kita saya tak ingat lah. Ha, tapi dalam tu memang siap dia sebut. Dia kata, maka haram memberikan kanak-kanak. Dia kitab jawi. Memberikan kanak-kanak duit raya ataupun duit apa sedekah pada mereka, melainkan jika kamu nak memberinya, berikanlah pada wali mereka. Dia sebut haram tu. Dia highlight tu. Dia masuk dalam grup WhatsApp yang nama saya ada, dia ada. Dia suruh macam mana pendapat ustaz. Okey lah, saya tak jawab pun dalam grup tu. Saya memang tak rajin jawab dalam WhatsApp. Tak ada nak jawab, nak tengok WhatsApp tak ada. Kadang main sekali masuk 100, 200, mana lah tengok tu dia WhatsApp tu. 10 kali silap tak habis lagi. Sama aduk musim-musim buat zikir ni. Itu puasa Syakban pula. Esok puasa Syakban Rejab. Waktu masuk puasa Syakban pula. Esok tarawih 20 pula. Waktu haram ziarah kubur air raya pula. Waktu puasa Syawal tak boleh masuk dalam puasa Qadar, tak boleh masuk dalam puasa Syawal. Kelahi Wahabi tu dia ada apa? Dia rotate kan balik tahunan punya. Tahu ya esok ni, esok kelahi awak ni. Esok tak kelahi awak ni. Wahabi kena kan. Apa nak sebut ni? Tak ada nak tengok. Jadi saya tak ada jawab. Dia bagi personal message. Dia pula tu dia rajin telefon saya. Dia tanya, macam mana Ustaz? Itu nak dia, asalnya dia tanya tu. Waktu dia tengok video saya sama, dia telefon. Waktu dia kata, ni sama macam saya tengok dalam kitab ni, kata dia. Saya dulu pun pernah dengar, kata dia, masa tu kecil-kecil lagi. Nanti tengok, betul lah. Sama dengan Ustaz cakap. Tengok dalam jawi. Saya pun tak pernah tengok kitab jawi tu apa. Kita mengaji Tok Guru yang dia sebut. Sama bagus eh. Tu dia post saya kitab tu, tak ingat nama kitab tu. Kalau nak boleh, memang hak tu disebut terang-terang. Kitab jawi. Kau Arab tak pandai tengok kan. Tapi kitab Arab tu, padahal tu, dia dah tu cuma orang kata tak tasrihkan dengan lafaz sebut untuk khah hari raya tu. Yang tu disebut dengan hari raya. Seperti pemberian memberi mereka pada hari raya. Ha, dia sebut tu lah. Seolah-olah memberikan pada binatang. Apa dia sebut tu? Sebut sepiji tu. Pasal memberikan orang yang tak pandai tasaruf harta. Ha, dia sebut dalam bahasa tu. Jadi tak boleh pakai lah adah mahkamah, tak boleh pakai. Pasal dia bukan ayat Quran, bukan satu hadis. Bahkan dia lah kaedah dobit fake untuk ingat masalah tu ya. Yeah. Jadi tak boleh pakai. Kalau ada kata berdasarkan usul fiqh, usul fiqh dah bukan usul fiqh, kawaid fiqh. Bila kawaid, dia kawaid untuk ingat dobit fiqh, bukan satu kaedah untuk memansuhkan hukum Quran atau hadis. Apatah lagi benda umum nak ditaksiskan. Tak ada. Kerana istimbat pula dengan gunakan al-adah muhakamah. Itu kot. Allah Allah. Al-ijtihad. Oh. Al? Al-Isur kelas. Oh, khata'ul masyhur. Ghairu min shawabil mahjur. Oh, khata' masyhur itu apa? Bab baca boleh ha. Okey, kaedah tu.
pula ada kotak masyur khairun min sawab mahjur. Jadi pahala yang ditinggal dah buat salah lagi masyur, pakai ah masyur. Pasal masyur dah orang buat salah, hak salah dapat pahala pun ditinggal, pakai hak betul yang sepatutnya bagi kat wali, ni dah ditinggal pakai hak salah ha? Tak betul. Masalah umat. Kata-kata, kalau kita belajar kitab macam ni lah kita jawapan. Kalau belajar style model ni, tengok dia jawab tu. Berdasarkan kaedah maslahat. Masalihun masalah. Al-hukum maqasid. Lain pun kerana ini adalah mana masalah muasarah. Ini bukan darurat. Jadi darurat tubihu mahzurat. Oh, susik, maka halal. Boleh. Lagi pun akan menyusahkan masyarakat kita kerana tak boleh memberi sumbangan kepada kanak-kanak. Dan kanak-kanak pula sentiasa meminta. Tak malukah kita pula? Tak jatuh ke air muka kita? Apabila kita tak memberikan wang, kita dituduh sebagai kedekut. Maka untuk mengelakkan fitnah akhir zaman ini, maka boleh beri kepada kanak-kanak. Keluar esok dia. Keluar esok. Jumpa-jumpa macam tu. Zaman ini tak erat lah kita boleh agak. Apa nak keluar? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Itu kot. Dia orang betul. Dia orang akan cari jalan lain. Olah sampai boleh tu. Saya duduk tengok dalam ni memang macam tu kan. Kita duduk bicara, dia duduk buat asnaf apa kan. Nah, macam mana dia nak buat bagi Mak Ganja boleh terima asnaf. Itu yang bubuh mukatak tu. Dia bubuh hamba mukatak. Sebab apa? Mukatak kan hamba nak dia merdeka kan. Jadi hukum orang Mak Ganja ni hukum macam hamba dalam belenggu dadah. Nak dia merdeka kan dia daripada belenggu dadah, maka boleh bagi satu asnaf untuk usah terhenti. Boleh bagi. Memang ada beberapa negeri telah memfatwakan apa macam tu. Boleh beri duit zakat 1/8 kepada pusat serenti atau asnaf hamba yang mukatab. dia wafir riqab wal gharimin, wafir riqab. Dia pasal hamba siapa? Pasal sedang menghambakan diri kepada dadah. Untuk merdekakan dia tu. Okey kan? Ahli fukaha sungguh lewat ni. Mustambid. Istimbat tu, mujtahid. Sebab tu ijtihad lama. Itu ijtihad layung kodoh bil ijtihad. Itu ijtihad lama. Ini ijtihad kita. Lagipun kalau salah, kita akan dapat dua pahala, satu pahala. Kalau betul dapat dua pahala. Umur rijal nahnu rijal. Takut umur rijal nahnu al-pondan ni. Bawa tahu al-panadin. Pundan lah jawab kan. Pundan, panadin. Tak faham sudah apa saya sebut. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal ardha min syamsika wa dana'abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.